الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Ketahuilah kamu bahwasanya hukum-hukum akal itu ialah tiga bagai, bahagai, bahagi, bahagian, bagai. Wujub, istihalah, jawab. Satu, wujub. Dua, istihalah. Tiga, jawaz. Wujub, istihalah, jawab. Ingat-ingat hukum akal tiga ni. Adapun wajib, mustahil, jaid, bukan hukum akal. Bukan hukum akal. Hak tu hak lain. Hak tu lain. Begitu hukum dulu. Ketahuilah kamu. Ada. Sini apa? Apalah. Ketahuilah kamu apa arti? Yakni belajarlah kamu hingga kamu diberi ilham dan dicampak oleh Allah. Itu tu. Kalau tengok dalam Al-Baqarah sedap. Belajarlah kamu sehingga kamu diberi ilham dan dicampak oleh Allah. Akal ilmu. Maka jadi nampak dan renti dan ketahui oleh kamu. Apa maksud gitu? Maka jadi nampak dan renti dan ketahui oleh kamu. Apa makna sini? Jadi tugas kitanya ngaji. Kerjaan kita ni mengaji. Kerjaan tu hai, beri. Gerti tak gerti bukan kerja kita. Kerja kita mengaji lah. Lepas tu siapa masa? Kalau Allah, kalau kita mengaji, tu hai, campak. Campak-campak tu ilham orang panggil. Campak. Bila dia campak, nampak lah kita. Nampak tu lah gerti. Nampak tu lah gerti. Bila campak, nampak. Selama tak dicampak, mengaji. Sehingga dicampak. Bila campak, nampak. Kalau tak nampak lagi, ngaji lagi. Ngaji lagi. Sebab itulah, ketahuilah kamu. Ya, suruh kita bukan suruh kita tahu. Sebab tahu-tahu bukan kerja kita. Tahu tu, beritahu tu, Allah Ta'ala beri. Kadang-kadang orang tu ngaji 10 tahun, tak kerti lagi. Tak kerti lagi. Bukan tak campak lagi, dah panggil. Maka Allah Ta'ala nak campak tu berlaku adat kot mengaji. Ada juga yang campak semata tak mengaji jauh juga. Tapi, menyalahi adat hak tu. Adatnya nak dicampakkan ilham kena mengaji. Sebab tu sini dia kena ikut tuh mata tu. Jadi belajar oleh kamu hingga diberi ilham dan dicampak. Ada dia hidup mengaji hari lima tahun yang kelima baru nampak. Ada juga setengah nampak lalu, setengah nampak esok, setengah nampak lusa, setengah nampak minggu depan. Kau mengaji malam ni. Mengaji malam ni tak serupa tu. Sebab tu selama mana tak dicampak kena ngaji. Ngaji. Ha, tu belajar hak tu tugas. Wajib tu mengajar. Wajib tu belajar. Ada pengerti tak wajib? Tak wajib erti. Hai dak. Ha tu. Kuliah. Bukan tak wajib erti. Tak wajib. Kalau dah. Wajib belajar hingga ketahui. Ha, maknanya itu. Adapun ketahui itu bukan kerja kita dak bitahu tu. Nampak tak dah? Nampak. Minum olehmu, ha, tak apa lah. Isyrik. Kita boleh minum. Halo dah. Hak tu tak apa ke
bila masuk lelaki hijau itu. Ha buka kita. Ha boleh buka. Iftah. Buka. I'lam. Tahu. Dia bukan orang tahu bila tahu. Ha hendak bertahu ilmu. Kita pun tahu lalu dah ada. Dia tahu tu nanti tu hendak apa. Habis. Maka kamu di sini kena kepada tiap-tiap mereka yang mungkin nak tahu tu lah. Ha tu ya ya tarkun. Tarkul ta'yin tu li syumun ni. Alishumun. Jadi ketahuilah kamu, hei segala mereka yang mungkin tahu, mungkin belajar, mungkin geti. Adapun mereka yang tak mungkin boleh belajar dan geti, maka tak kena wajib mengaji. Orang gila. Dia tak masuk, maksudnya orang mukallah tu lah. Tu kamu tu. Ketahuilah bahwasanya, nyodol merusak ni tu bakal tak rojok lah pada. Ketahuilah kamu bahwasanya hukum-hukum akal itu ialah tiga. Hukum-hukum akal, lepas dah dulu. Apa hukum akal? Apa hukum akal nak? Hukum akal tu? Jawab ni. Mana? Sampai kuat dah dia kata aku pun tak. Hukum-hukum akal keputusan yang dibuat melalui akal. Keputusan yang dibuat oleh akal. Keputusan atau keraksing yang dibuat melalui akal. Padahal keraksing tu kita lah tapi melalui akal. Tapi kata hukum akal. Padahal kita yang buat keputusannya cuma melalui akal. Ada akal. Kalau tak ada akal, kita sendiri nak buat keaksin tu tak boleh. Maka di sini hukum akalnya ni keputusan yang dibuat melalui akal. Seorang manusia kalau dia ada akal, dia mesti ada hukum ni. Maka siapa dia tak ada hukum akal, dia tu tak ada akal. Itu tak ada akal. Sebab bila dia ada akal, dia kena ada hukum ni. Hei tak? Ada hukum akal ni. Ha, maka hukum akal itu ialah tiga bahagi. Tiga bahagi. Tiga ni, kat ulama cek dah. Tak ada lebih pada ni. Tiga tu atas jalan istiqrab dah memang ni. Dia peksa siap dah. Akal manusia tak buat keputusan lebih pada tiga ni. Dah habis. Dah. Enak? Nak rapat lagi. Boleh nyanguk lalu kau. Meski air lah. Boleh. Boleh. Ha, tiga bagai. Mana tu? Ingat oleh nak tangga tiga ni. Tangga yang pertama, wujub. Masa daripada wajabat. Wajabat yajibu wujub. Wujub. Apa wujud depan lagi ya? Kedua, istihalah. Masdar agak. Istihalah, yastahil, istihalah. Sifatnya dia mustahil. Mustahil. Istihalah. Apa maknanya depan lagi? Yang ketiga, jawad. Jazaya juzu jawad. Masdar agak. Jawad, jawaz. Lepas tu, musanah huraira ni. Ingat waktu dia di panggil humi di situ tiga tu kena jangan lupa asal. Ingat. Kalau orang tanya, sebutkan ulimu akan hukum akal, jangan sebut wajib, mustahil, jaiz, tak kena. Hukum akal, wujub, istihalah, jawad. Kau tu hukum. Hukum dia. Nanti tengok. Wujub itu bahasa Arab. Tapi ngajak kampung tu dia tak tahu. Kita tak boleh ngaji apa wujud kita tak ada bahasa Arab. Dari kampung tu ada selingal, Melayu ke sana. Wujud itu ialah bahasa Arab. Bahasa Arab. Kita bukan orang Arab, kita orang Melayu, kita orang hok kecek bahasa Melayu ni. Kena ada terjemah erti pulaklah. Apa Melayu panggil apa? Melayunyo. Nyo ada ana. Nyo ada wujudlah. Melayunya, Melayu bagi lapar wujud tu lah. Bahasa Melayu kitanya ialah mesti.
rezeki kau siap tu. Ni kalau dia tak tolong dia tak tahu kita. Nak cari kamu sama lah. Buka, buka, wujud, wujud. Wajib. Kalau kamu buat tu, wajib. Haa, pula dah. Eh, dia pun ni tu. Haa, ni ulama. Ulama dulu. Melayunya mesti. Lepas tu ni kau kepada orang tani. Kau kepada orang tani. Lepas tu lanjut masuk Malaysia. Kalau kita kata dalam negeri lain-lain, tak jumpa lagi lah. Terjemah atau jalan lengkap tu. Terwujud, kadang-kadang je pergi mana. Apa, dalam kitab, kalau kitab di Malaysia saja terjemah. Tapi ya faham dah jalan. Tapi nak terjemah bahasa yang di kampung, orang kampung putih dah. Kata kita ni. Mesti, mesti. Apa mesti? Mesti tu kau. Kena. Kena, kena lawak, kena, kena dengan lawak, lawak apa? Betul, salah. Dia kena yang dua. Kena lawak salah. Kena lawak. Tak kena. Kalau tak kena tu dah salah tu dah. Eh, mung kena gi. Jadi mung mesti gi. Ha, tu kena dengan mana tu? Dah. Mung ni kena. Berarti mung ni tak salah. Ha, tu mana tu jadi dua. Kena. Mung kena. Kalau lepas dah kena, lepas tu giboh makna. Giboh perbuat teh. Berarti kena tu ni ni. Ha, ni. Hot kena dengan makna mesti tu. Tapi bukan istilah dalam makna wujud ni lagi. Ha, mesti. Mung kena. Kena selagi tu. Hot dia mau buh je. Buh belau tu. Kena. Susah. Kena. Ya. Sup. Melayunya mesti. Boleh lagi betul mesti tu. Tambah lagi. Mesti. Mesti. Yakni. Mesti sungguh. Mesti sungguh. Atau. Tentu sungguh. Atau. Tak terima mungkin. Tak terima mungkin. Atau mungkir. Betul ena? Mungkir. Mimwa mungomung. Kahyo ki. Kahyo giro kir. Ikut aja. Mungkir. Gitu. Ikutlah. Tidak terima mungkir. Atau soal lagi. Ikutlah. Tak tukar lari dah. Tu boleh kata lagi. Tak tukar lari dah. Tak lari dah. Faham tak? Tak tukar. Tak tukar dah. Tak tukar lari dah. Masa kampung ni dia faham kat tu lah. Tak teralih dah lah. Tu mesti. Tentu. Tu. Allah Ta'ala ada. Lah mana? Tentu. Sungguh. Mesti sungguh. Tentu sungguh. Lepas tu? Tak mungkin dah. Tak teralih dah. Apa lagi? Tak terima dah. Tu, sungguh. Boleh. Sungguh. Yang mesti dah. Tentu sungguh. Sungguh tu tentu. Mesti sungguh. Sungguh tu mesti. Faham tak? Sungguh tu mesti. Ada pun tak sungguh? Tak. Yang pening. Ya lah. Supa kata Allah Ta'ala tu kuasa. Kuasa tu lagu mana? Mesti. Mesti sungguh. Sungguh. Mesti. Sungguh tentu. Tentu sungguh. Sungguh tentu. Sungguh mesti. Pening. Yang pening lah. Mesti. Mesti dulu. Tentu. Tentu sungguh. Kalau kita setengah-setengah kita. Ada itu. Tentu sungguh. Gitu. Itu mesti. Mesti. Kita kata lagi mana. Misal orang sana. Kita dengan ayah kita. Ayah kita dulu pada kita.
neraka gitu katanya no. Ho tuh dah. Apa ho? Mesti dah gitu. Tentu dah gitu. Sungguh gitu. Dah. Tentu sungguh lagu tu dah. Tak terhalang kok lah dah lagu tu dah. Ha tu. Ke hidup kita dulu pada ayah kita. Ada tentu. Ya ayah kena dulu pada kita. Mesti. Nah, mesti dah waktu tu. Akal awak ko dah. Berarti dah. Awak lagi. Ho tu sene, mudah-mudah kata. Awak bagi saya lah mudah-mudah gini kalau kita hurai. Awak lepas awak mudah. Wujub artinya mesti. Ya malah yang mesti. Mudah-mudah kata. Ho, ha tu mesti. Ho. Lepas tu istihalah apa mana? Tidak. Ha, lepas lagi tidak. Hei. Ha, sekali lagi akhir misa. Demo waktu satu misa ni lama dah. Kalau waktu baik pula waktu tak cemuh pun tak apa lah dah. Kalau puas pun melah dah. Misa ni. Budak. Budak tu. Ni malam, malam tu pula dah. Kita tidur malam ni. Lepas tu budak arak ni. Ha, dia arak ni. Dia panggil kita. Assalamualaikum. Kita buka. Dia kata, budak kita tak apa-apa, arak kita, arak pula budak kita. Ha, dia kata, Assalamualaikum, bae. Ha, ada apa? Allah kuasa. Oh, yang mengoyak pula tu. Allah kuasa ni. Ni kecek, bakal naik kepada sifat Tuhan lalu. Allah kuasa ni. Kita pun, katain lah. Kita kata, cerak dah ialah mesti tu. Oh cerak dah mesti tentu tu sungguh lagu tu dah tu dah tu dah mesti tu akal kita tu baiklah dah hukum tak ada tu kelik ada lagi sore lagi pula budak misal dulu ni budak tu mari. Budak lain pula dia kata. Assalamualaikum. Tidur dah boleh sejak dia main gerak kita pula. Assalamualaikum. Ada apa? Tuhan mati dah weh. Saat ni kata, kuasa. Lepas tu orang lama dia kata, Allah mati dah weh. Dia mau pekat jeput semai wakil belakang. Misalnya. Tu. Allah Ta'ala mati. Kita kata mana? Tak ni. Lepas tu kata apa pula? Hei. Jadi kita hei tu sebab kita ngaji sifat 20 dah. Kita fikir dengan dalil apa siap dah. Sampai boleh hei tu. Tu je nazat siap dah. Tu hei. Hei. Apa hei? Hei tu ke apa? Lihat di. Dok. Bahang. Tu tidak. Tak sungguh. Lepas tu, tidur. Mari pula sehari lagi. Tahun ni tidur lima orang enak yang mari gerak. Dia kata, Assalamualaikum. Jadi, Dolo siapa mari dah. Ataupun, Bining Ahmad tu beranak dah. Akal kita kata gitu tak? Okay, hei! Okay, ho! Dia tak ho! Bagi dia tak hei! Dia, gitu. Tak apa. Tak apa, si pen nak kita tengok. Dia, hei! Ho! Lepas tu, ho! Hei! Tu tiga tu ya, hukum akal kita. Mereka duduk hei-hei lepas ni. Semua-semuanya, hei! Hei, ke apa? Tu bit dari bakar ni. Bukan hei, hok keluar pada terkejut. Hanya mereka fikir, hei. Ha tu hei tu, bukan hei tu. Hei ni. Hei. Bukan hei tu, hok tu hei terkejut. Hei tak maju. Tu. Hei ni hei hok atau
Dok. Hei. Enggak boleh lah. Ha tu tengok. Ha tu mesti. Orang kita lagu tu lah, tapi kita tak tahu kata ha tu waktu mesti. Ha tu lah wujud. Wujud. Tak itu. Tengok dulu. Istihalah itu bahasa Arab juga. Jadi seperti wujud lah, seperti wujud. Istihalah itu pun bahasa Arab juga. Supang wujud sat ni, seperti wujud tu. Melayunya, Melayunya, nyo istihalah lah. Ada ni wajahnya disambung lah. Melayunya tidak, tidak. Apa tidak? Tulah hei tu. Tidak ni tidak sungguh. Ah, yang ni tidak sungguh. Tu tentu tentu tidak. Tu tidak sungguh atau tentu bohong. Tu. Kata gitu. Tidak ataupun bohong. Pak Rem kata bohong hai. Hai lagi. Bohong lagi, hai lagi. Tu habis itu. Dok, kalau kita kata, hei, dok, ingat walak dah, tidak dengan tiada tu lain-lain. Tidak dengan tiada tu lain-lain. Tidak tu tidak sungguh. Adapun tiada tu, tiada ada. Tiada ada. Ni beza, beza. Hok kata, tidak ni tidak sungguh. Tu. Ingat walak tu. Dok. Kita gecek tu lah. Dok dengan tak dok tu tak serupa. Dok tu apa dok? Sungguh ke dok lah? Dok. Dok tu lawan dengan sungguh. Sungguh ke dok lah? Tak dok. Okey tak gecek macam tu. Tak dok tu lawan dengan dok. Ada ke dok? Tak dok. Sungguh lah? Dok. Kalau tu mumpah aku. Ya dok. Lawan sungguh. Berarti dok atau tidak ni lawan bagi sungguh. Atau mesti tak ni? Ada dah. Boleh. Ada sekali. Mesti kali. Boleh nak apa ada? Ha lagi. Ha tu. Tapi akal dia nak hukum kosong-kosong lah. Dia kena benda. Dok hala masuk di akal. Baru lah boleh hukum kata hei. Atau hon. Benda tu nanti dengar kita kira mula. Habis itu. Hai malak tu. Tidak. Tidak, ini tidak sungguh. Jawa itu pun bahasa Arab juga. Apa juga? Seperti wujud dan istihalah lah. Seperti wujud dan istihalah lah. Jawa itu pun bahasa Arab juga. Melayunya Melayu. Daripada Jawa tu bahasa Melayu kita nya padan atau patuh. Tu padan atau patuk. Apa padan? Pada. Kepada dengan makna bo weh. Tu. Eh pada ada lah malang tengok dengar. Ada. Weti-weti hok tu padan tengok. Padan ni makna apa? Padan patuk. Song. Song patuk. Song lagi patuk lagi. Jelah hok tu. Song patuk padan atau patuk. Ini tidak padan. Misal tulis itu dia betul padan. Seperti. Kita ada duit. Maka. Padan. Dan patut. Beli. Akan barang-barang. Nak beli pun boleh. Nak beli pun boleh. Tidak kehendak beli pun boleh. Tidak kehendak beli pun boleh. Padan mana tu? Puyuk so ni. Ni at gelas ni ya dekat kosong macam tu.
Maka gelah besar ni yo pade dan patuk nak buah habisan banyak tu. Buah lagi nak buah tak ada sebuah tu cukup, tapi yo pade dan patuk nak buah. Ha tu. Allah Taala ada sifat kudrat. Dengan ada sifat kudrat Tuhan nak buat langit boleh tak? Boleh. Patut tak nak buat langit? Patut. Tak sewa patut tak? Patut dengan dia. Dia nak buat pun tak apa. Tak sewa pun tak apa. Padah. Padah. Dengan dia. Itu padan. Dah patut. Itu tu. Tulis 5-2. 5-2. Tulis sikit betul padan dan patut lagi. Yakni jawad itu ialah terima terima akan sungguh terima akan sungguh. Dan terima akan tidak. Dan terima akan tidak. Yakni, boleh sungguh dan boleh tidak. Boleh sungguh dan boleh tidak. Atas jalan bergilir ganti. Atas jalan bergilir ganti. Adapun atas jalan berhimpun kedua-dua, adapun atas jalan berhimpun kedua-dua, maka jadi mustahil pula. Maka jadi mustahil pula. Tu poin oya. Hubung tak ni lagi. Seperti Allah itu ada sifat kudrat. Seperti Allah itu ada sifat kudrat. Maka patut baginya buat makhluk atau tidak buat. Maka apabila buat, apabila buat, ternafi tidak buat. Tulis dulu lagi huruf hen. Ternafi tidak buat. Dan apabila tidak buat, maka ternafi buat. Tidak boleh buat dan tinggal pada masa yang sama. Pada masa yang sama. Dobek tu. Pahal kedok ho. Hok dobek. Jadi dulu kena tengok dulu. Kita ada duit 100. Satu ni. Maka barang itu harga satu ni. Padai dan patut dah kita nak beli barang itu. Duit lagi kocek dah.
Patut nak beli dan tak beli. Patut nak beli dan tak beli. Bila sapa di kedai, kita lalu pergi. Kita beli tak tu? Tak beli. Tapi patut tak nak beli. Patut. Patut kita masuk kedai. Mampus eh. Masuk Allah duit beli. Kita beli tak tu? Beli. Patut kalau tak beli boleh tak? Boleh. Tapi bila kata patut nak beli dan tak beli, ya kena ambil orang nasa juga. Bila kita lalu pergi, berarti kita tak beli. Kalau kita masuk ke Allah duit, berarti kita beli. Saat ni duit ada tu, ikut nak beli tak beli pun boleh. Patut, ada nak beli. Ada dah. Nak beli tak dan tak beli tak dalam masa tu lah boleh tak? Tak boleh. Tak boleh jadi. Nak beli tak masa ni. Setagi tak beli pula boleh tak? Boleh. Masalah lain apa? Atau panggil atas jalan bergiling ganti. Tak. Betul dah. Maksudnya itu harus itu. Allah Ta'ala nak buatkan makhluk ni, buatkan dunia ni, buat langit. Tuhan ada sifat kudrat. Boleh tak dia nak buat langit? Boleh. Dia nak tinggal tak sewa boleh tak? Boleh. Itu harus pada akal. Boleh ni? Boleh sungguh? Boleh tak? Boleh buat? Boleh tinggal? Kita kata. Tapi kena ambil mana nasa lah. Mana nasa? Itu dah. Ya kena sebelah sana. Nak buat tak buat tak pada masa tu lah boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Hak tu jadi gigi mustahil pula kalau berhipung lah tu. Tu. Nampak tak dah? Sikit-sikit. Tak apa. Gila dulu. Padan dapat tu. Kali lagi kita ni tiga lapis. Lapis je nak pergi kita tapis semua. Ringkasan depan lagi ni. Ringkasan hukum-hukum akal. Dengan ambil maksud-maksudnya beri kepada yang sebelum biasa. Lagi. Waktu lepas dah tu, ia rengkah pula. Rengkah pula daripada rengkah yang tersebut. Nyok. Kisah sungguh bagi kita berhal ini. Tahu saya? InsyaAllah. Dua kali rengkah. Tiga kali rengkah. Tak ni. Itu padan atau patut? Hai dulu. Allah buat langit? Allah tak buat langit? Allah buat Zahid. Allah mati Zahid. Allah buat Umar. Allah mati Umar. Allah buat pohon kayu itu. Allah tak buat pohon kayu itu. Tuhan tumbuhkan pohon kayu sini. Tuhan tak tumbuh ni. Tuhan tumbuh pohon kayu itu. Lepas tu lepas tu Tuhan tak tumbuh pula. Tapi Tuhan tumbuh pohon kayu dan tak tumbuh lah masa tu lah. Nak hei dah lah. Semenek tu tumbuh tak dak tak. Hei nak dia beri pun tak leh. Hei dah. Dia tak jadi hong gitu. Dia hei mari. Mata kenapa tak tu? Mata tu dah. Tu boleh. Tu hak tu harus jawab aku kan. Tu hukum je baru tu. Akal duk kerak eh. Duk wak kira. Akal wak kira ya. Tu dah. Weh. Adapun wajib bezo molek. Sat ni wujub. Wujub bahasa Melayu kitanya mesti. Adapun wajib bahasa Arab juga wajib tu. Reh, bahasa Arab juga isi fa'i daripada wajib bahasa ni. Wajib tu bahasa Arab juga. Apa? Supang wujub istilah jawab tu lah. Melayunya, bahasa Melayunya apa? Iyalah. Apa? Perkara. Ha ni beza sini. Wajib tu perkara yang mesti. Perkara atau benda yang mesti. Benda, perkara tu lah tu ikut orang kata lah. Perkara, benda, barang. Tiga lapar ni sama yang maksud. Barang, benda, perkara. Hak tu lah ya. Melayunya perkara atau benda yang mesti. Faham tak dah? Adapun mesti sendiri tu apa? Wujud. Perkara yang mesti? Wajib. Nah, ya bukan. Jadi berkir ada dua tu. Ada berkir dah tu. Saat ni dia kata, Allah
itu kuasa. Tuhan kuasa. Kita kata mana? Ho. Ho tu apa ho? Ho tu mesti. Ho tu wujud. Apa hok muda ho tu? Hok muda ho tu ke apa? Kuasa Allah. Kuasa tu dikatakan wajib. Ho tu wujud. Benda hok kita ho tu. Wah, wajib. Berak. Apa tak? Ho tu wujud. Benda hok ho. Hok tu wajib. Mesti itu wujud. Benda yang mesti wajib. Wajib. Berartinya akal kita nak kata ho je kena ada benda masuk. Hello. Akal nak kat sing kata ho ho atau hei atau tu dia kena ada benda dak dak lari masuk lek akal. Soalnya kisah bak enyen kisah tu baik benda ni dia kena ada barang Allah masuk dah. Bukan dak diri. Ho. Oh. Ha. Oh. Dia. Hei. Oh, dia tak leh. Akal nak kata hei, ho dengan sendiri tak ada benda tak leh. Kalau mau hidup, ho, hei, ho, hei, tak ada benda tu. Orang tu akal tu kena cek dah. Dia tak ada akal dah. Ha. Dia kena ada benda. Ingat alat. Tuhai mati. Hei. Apa hei? Mati tu hei. Mati tu mus. Mustahil. Adapun he itu istihalah ataupun tidak ni. Sebab itulah wujud, hidam, bakok tu semua benda wajib, benda yang akal kita kata ha, lepas kita fikir alilah. Binasa baru tu he, binasa tu he, lemah tu he, apa semua tu benda apa? Mustahil. Benda yang akal kata hei. Tidak. Ha, terlepas dah. Apa tu dah? Segar mana tu? Tak payah dua lapis, ada lapis lagi. Okey tu. Ingatlah tu. Ha tu. Melainkan perkara atau benda yang mesti. Ha tu perkara atau benda yang mesti. Dia tukar di perkara tu ya. Tu. Tulis betul sikit, betul perkara atau benda yang mesti hari tu. Yakni. Yakni pula. Perkara yang tentu sungguh pada suluhan akal dan akal tidak terima sama sekali bahawa tidak sungguh perkara itu. Maka wajib itu ialah perkara yang mesti pada dirinya walaupun tidak dihukum oleh akal sekalipun. Pulak sini. Kuasa Allah Ta'ala benda apa? Kuasa Allah. Benda apa? Benda wajib. Apa benda wajib? Benda yang? Benda yang mesti. Benda bila kita suluh dengan akal tengok, benda tu tentu sungguh dan mesti sungguh. Itu dah. Kita baru hukum je. Berartinya, sebelum Allah Ta'ala buat akal bagi manusia ni. Tuhan kudrat tak? Sifat kudrat tu wajib lagi. Wajib dah. Wajib ni benda yang tentu sungguh. Kalau itu benda pada Allah Ta'ala buat manusia hak ada akal ni.
Tuhan tu sifat ku tidak terasa dah wajib lagi. Wajib dah. Walaupun akal kita hukum tak hukum pun, benda tentu dan mesti sungguh dah benda tu. Dia salih lagi. Lepas tu kita kira pelanggan akal bila kita baru ada akal tu. Ya. Padahal kalau tak pilih pada akal pun benda tu, diri dia tu sendiri tu. Sungguh. Dah salih lagi dah. Nampak tu dah. Lagi pula. Ni lagi. Sikit-sikit ke. InsyaAllah lah ni. Lepas tu pergi pelaga tengok dengan kita arak-arak. Kalau arak dengan kita reh lagu mana, kali pun tak lari pada arti yang ulama buat lah. Bahasa Melayu ni lah. Jangan pergi kot sini. Kita boleh hurai lah kau. Kalau mari belit lah mana pun. Apa nama... apa dalam kitab setengah kitab wujud apa wujud ada muqabuli al-intifa adamu tidak qabul terima al-intifa tidak tak terima tidak apa tak terima tidak tidak tu tak terima mesti setengah ulama setengah kitab kata wujud-wujud tu qabul sebut terima sungguh. Apa terima sungguh? Mesti. Cakap. Tak ada lagi. Kira tengok. Dah habis dah. Ada. Mustahil pun bahasa Arab juga. Tak payah boleh tanya tu. Mustahil pun bahasa Arab juga. Melayunya... Melayu nyo mustahil tu perkara atau benda yang tidak atau benda tidak benda yang tidak atau benda tidak hok tu yang dah lah hok tu kalau bahasa kita ni tak faham hok ya dua makna hok dengan makna barang hok mana ni hok mana ataupun hak dengan makna sahib gitu benda nani hak ya benda hak ya gitu hak dengan makna miliklah dah nak kat mana hak dengan makna yang benda hak cak tu eh ketah hak merah tu eh hak merah apa hak tu ketah yang bersifat dengan merah tu eh. Hak tu dah. Tu. Hak baru. Hak baru tu kat mana? Mutu, mek mutu hak baru tu eh. Mutu yang baru tu hak dengan mana yang sifat dia kak. Sini hak dengan mana yang sifat tu. Nampak tu dah. Hak dok, benda hak dok. Hak dok ni dok sungguh kan itulah atau tidak kan itu. Perkara atau benda yang tidak sungguh. Atau benda hak dok. Benda hak dok. Okay, hot dog gitu. Hot dog. Aduh. Allah. Okay, kita kaji sekali lagi. Bila kita kata wujud artinya mesti. Wajib perkara yang mesti. Berartinya wajib ialah perkara yang bersifat dengan wujud. Tu. Mustahil istihalah artinya tak. Tidak. Mustahil ialah perkara yang tidak. Bahannya, mustahil ialah perkara yang bersifat dengan istihalah. Sekali lagi. Tu. Pergi lagi. Tukar dah. Padahal kita berbeda kalau kira asalnya. Tapi bila pelanggar istilah ulama tu jadi kan kena fikir sekali lagi pula. Habis. Mustahil pun bahasa Arab juga Melayunya perkara atau benda yang tidak. Atau benda hot dog. Tu. Dok sungguh. Sampai benda tu. Dok-dok.
tulis sikit lagi. Tulis pada kata. Benda yang tidak lah ni tu. Sama ada perkara yang tidak ada, yang tidak ada, atau perkara yang tidak sungguh, atau perkara yang tidak sungguh. Dobek dulu taruh situ. Ada. So create lagi, mana orang so create dah. Nak create lagi kitab ni banyak lagi apa, banyak kalau lagi yang nak urai bagi kita. Ni yang awak bagi kita pening sikit-sikit ya. Nanti yang nak rengkah-rengkah-rengkah lagi. Habis itu. Lepas tu, jahit itu pun bahasa Arab juga. Bahasa Arab isim fa'il jazayajuzu jawazan isim fa'il jaizun. Jaiz itu pun bahasa Arab juga serupa dengan wajib mustahil tak ni. Melayunya perkara yang padan atau patut. Perkara yang padan atau patut. Benda yang padan atau patut. Benda yang boleh sungguh dan boleh tidak. Cuma tanya tu. Benda yang sungguh dan boleh tidak. Habis. Ya sudah. Okay. Maka tiga-tiga yang kemudian ini ialah dikatakan perkara atau benda yang bersifat dengan hukum-hukum akal. Apa tak? Maka tiga-tiga yang kemudian ini. Mana tiga-tiga yang kemudian ni? Wajib mustahil. Tu tulis itu. Tiga yang kemudian iaitu wajib dan mustahil dan jaiz. Ya, tiga yang pertama tu apa? Wujub, istihalah, jawaz. Tiga yang kemudian ini ialah wajib, mustahil dan jaiz. Tiga belakang ni. Tiga hak belakang ni. Hak kemudian tu. Tiga ni ialah dikatakan ulama usuluddin panggil, dipanggil jadi dipanggilkan pada istilah ulama usuluddin. Itu dikata. Dikatakan dipanggil mengikut istilah ulama usuluddin. Orang panggil apa? Dikatakan perkara atau benda yang bersifat dengan hukum-hukum akal. Orang panggil perkara yang bersifat dengan hukum akal. Kerana wujub tu hukum akal. Kalau wajib, wajib benda yang bersifat dengan wujub. Iaitu wajib ialah perkara yang bersifat dengan hukum akal, iaitu wujub. Mustahil ialah perkara yang bersifat dengan istihalah. Istihalah tu hukum akal. Maka mustahil ni benda yang bersifat dengan hukum akal, iaitu istihalah tak ni? Nampak tak? Jaiz perkara yang padan dan patut. Berarti perkara yang bersifat dengan jawat. Sifat dengan jawat. Jawat itu hukum akal. Kalau itu jaiz itu benda yang bersifat dengan hukum akal, iaitu jawat. Nampak tu dah? Baik tu. Putih. Kita tahu putih. Putih itu sifat. Kertas yang putih. Berarti kertas tu ialah benda yang bersifat dengan putih. Ataupun putih sendiri itu sifat dia. Tu kertas yang putih, kertas yang bersifat dengan putih kan itu. Maka oiak-oiak tu pening tak? Baik kita. Wujub tu maknanya mesti. Istihalah tidak. Jawab padan dan patut. Boleh sungguh boleh tak? Tu dua tu. Tiga tu. Yang mana ni? Ini nak bahas sama atau bahas mustahil tu kodim ke tak kodim pula. Tu. Mustahil tu kodim ke tak kodim. Mereka kata mustahil kodim tak kodim. Dia lalu kot ni. Ayah li sikit. Dia kata mustahil kodim. Dia kira tu kot nahu dah.
Yang kata mustahil, syai'un mutazifun bil istihalah. Benda yang bersifat istihalah. Kalau itu, lemah Tuhan, benda yang bersifat dengan istihalah. Lemah, benda yang bersifat dengan tidak. Lepas tu yang bersifat dengan tidak bila? Tu yang bersifat dengan tidak lemah bila lah? Azali lagi dah. Kalau itu, mustahil itu kodem. Kerana? Kerana mustahil itu bersifat dengan tidak. Pada azali lagi dah. Kalau itu mustahil itu kodem lah. Haa, kot tu lah. Kita kot tu kot luar. Haa, nampak sekaligus nampak ke dia? Ayah dia kata, ah mustahil tak kodem. Gege masa tu. Mustahil tak kodem. Tak baru, tak kodem. Tak kodem. Apa kata yang bersifat dengan tidak tu apa? Mustahil bersifat dengan tidak. Tapi diri mustahil tak ada. Mustahil bersifat dengan tidak. Tapi mustahil tu tak ada. Kalau mustahil kodem berarti mustahil tu lemah di azali lagi lah. Kalau Tuhan kata, kalau Allah Ta'ala tu ada, lawannya tak ada. Bila mustahil tu, kodim berarti tak ada pun kodim. Tak ada pun sedia lagi dah. Ada pun sedia, dia bergomor. Lawat dah kita ni ada, dia bergomor. Maksudnya, itu ayah kan bahagia, masalah mustahil tu kodim ke baru? Benda mustahil tu. InsyaAllah tu faham mula sini. Ayah sikit tu ya ngaji. Ada juga cuma tak ada banyak lah yang ngaji di madrasah Saulatiyah di Mekah. Syekh Wan Ali. Oh tu apa nak scan ni. Kan. Waktu ayah dia scan tu dia mengaji dengan Pak Do di Mekah tu. Ngaji tak ngaji kat sekolah je ngaji dengan telaki dengan syekh. Tak ada eh. Oh yang klik orang jadi itu. Maksudnya dia petikan lapsi, panggil kilah lapsi antara dua tu. Oh, kata cuma gitu. Kau tu nerak dengan kitab. Kau ni naik tu bagi kitab. Cahaya pelita apa. Ayah liwat kitab tu baik. Cahaya suluhan. Apa nama. Kau tu ayah liwat kitab rak pula. Dia kata lagi pun nak dekat tu. Ya. Ayah kata, kalau kata. Apa nama tu. Kalau kata. Duk pergi kata tu hai tak lemah. Kenapa tak kata tak kata wajib selalu kodem. Tak lemah tu wajib. Adapun dia kata mustahil tu kodem. Berartinya lemah tu lah kodem. Lemah tu kodem. Kodem apa? Ada bisa dengar suara dia matakak suara dia. Kalau manusia setiap dunia ni. Kata mustahil kodem lah kau. Amor sorai kata tak kodem. Dan tak aku. Sikap jadi dia. Dia kemah lah. Kak dia je pergi atas hati. Lepas tu hatta tanya Pak Naim pun Pak Naim stop sorong dengan. Tengok jadi Pak. Haa tu masa tu. Kak Yohan. Kita bisa tengok kita hak Ayali. Ayali ya. Ayali apa pelita suluhan tu. Ada bisa taruh kita tu. Lepas tu ia tulis kita. Haa dikarang oleh. Wan Ali gini. Lepas tu sekolah batu. Dia tulis sekolah batu. Forok Saulatiyah. Dia muka dia buat sekolah. Ayah Ali tu. Ayah dia buat mana? Lepas tu buat sekolah. Dia buat sekolah batu. Lepas tu ayah dia rak kita kelik. Dia tulis. Dikarang oleh Aksyak Kuadik bin Wangoh. Apa nama? Ponok Lata Batin Ibong. Apa nama? Apa yang tulis tu? Ponok. Lata batin ibu ke bawah. Rauk tu kata sekolah batu tu. Ada kita tu kau kan. Tapi masa tu siapa ke bertekan lah. Antara Tok Wakil dua. Malah. Tok Wakil orang nak ngeponok ni jadi. Maka si Darullah tu nak jadi nak mana ha. Jadi bahas. Eh kalau ikut tu ya kita hengok sikit yang panggil tekan-tekan pun tekan tajalah ilmiah. Jarak siapa berhujah lebih siapa ya Tuhan. Tekan ikut sir ni tak boleh. Tak ada dasar ilmiah. Ha, bina tahap ni. Bina lah.
Kalau timbul satu pondok pula, mustahil ni. Apa? Mustahil baru. Lu pondok pula. Ayah dia mustahil tak baru tak kodem. Akan bahas lagi tak ni. Ayah li, ayah mustahil kodem. Ada satu pondok pula kepala tu juga. Mustahil baru. Ke mana lah aku? Ada tu. Tapi hok ndok eh lah hok. Mustahil baru. Dia tu baru hukum dengan sebab akal apa kira ya. Hok tu. Ke mana? Ha, tengok-tengok. Kita ni ketinggalan banyak sebab kita ngaji sekolah tu. Jadi kita ngaji banyak dah. Siapa tak ada nak kaji cara halusi satu-satu tu. Si usul pun ngaji dah dari sekolah tu. Tapi boleh dimain tiap masa tu. Tak amat ti. Maka mari sini tu jadi rasa sedar khabar dia tu dia semua sikit. Kita hai. Sekurang-kurangnya ngajar kalau kita ngajar kat kampung, tengah-tengah kampung ni anak urik ayah dia dah ada ni. Tu. Memang kok ni ya pada tengah-tengah orang tu dia tak ana nulis tak ana baca tapi kita ada dengar masa hari tu dia mau ngaji sekali dengar ingat mulut dia ni ayo dia ingat masalah sosok dia tanya kita tu ngelah kalau kita tak ana pulang-pulang lah. Ustaz tanya sikit nampak ustaz klik luar ni itu ana pula kalau kita tak ada Allah imolat siapa ni. Sebab tu kena pahal molek usul setengah-setengahnya. Anak orang ada lagi, anak orang iya tua-tua. Kau pusing tu, tak pahal ilmu, tak harik. Waktu tu, mari tak dengar. Kita ngajar pun, nampak nyanyi buat main-main aja tu. Dia henti, dia dengar, dia besok dengar masa Allah. Dia buat ni. Dia boleh kecek lah, dua huran. Dua huran. So. Kalau ayah dia yang ngajar rupa bentuk bahasa kampung dah. Pokok ni tak kak. Wajib benda tentu sungguh tak terima kata dak. Benda mustahil benda tentu dak tak terima kata sungguh. Ha, ya pasal itu. Tak dia aja sejuk leh kali. Ni tak lari sikit. Ha? Tak lari sikit dia aja sejuk. Dia kaya lari. Ni. Tak aja sejuk. Bila kau bila kau apa-apa sikit. Sejuk tu ana oi. Ni. Ni. Ha. Bisa pula lah. Ah. Ustaz dah. Apa dah boh? Allah. Salah dengan aku. Habis itu. Ingat solat tu. Wajib benda yang bersifat dengan wujud. Mustahil perkara yang bersifat dengan istihalah. Jaiz perkara yang bersifat dengan jawab. Wujub, istihalah, jawab, hukum akal. Kalau itu, wajib, mustahil, jaiz ialah perkara yang bersifat dengan hukum akal. Boleh? Sudah. Bagaimana dalam kitab umum barahir ke kitab ulama-ulama je tak takrif wujub lalu dah. Yang maksudnya. I'lam annal hukmal aqliyah yang hasiru bis apa apa namo fi salasati aqsamin dalam jawab apa umum barahir tu. Lepas tu al wujud wal istihalah wal jawab. Lepas tu kita ate fal wajibu ma la yutasawwaru hal. Kita kata wal wujubu dah. Fal wajibu wal mustahilu wal ja itu. Dia mari dengan wajib, mustahil, jaiz lalu dah. Dia tak rekan wujud dah sebab apa? Tu Musanna kata, maka ulama-ulama pengarang-pengarang yang dulu-dulu mentakrif mereka itu akan tiga-tiga yang akhir ni selalu. Tidak. Mentakrif, buat takrif, mendatangkan takrif. Maknanya itu mentakrif.
Maka ulama-ulama pengarah-pengarah yang dulu-dulu mentakrif mereka itu, jadi mendatangkan takrif oleh mereka itu, ulama tu akan tiga-tiga yang akhir ini. Mana tiga-tiga yang akhir ini? Tak ni lah. Yang ni wajib, mustahid dan jaiz. Cuba pergi buka tengok lagi kitab ulama tu. Jarang-jarang, tak tak, hampir tak ada ulama yang mendatangkan takrif wujud, istihalah jawab. Dia pakai takrif wajib, mustahil, jaiz selalu dah. Padahal hukum akal semuanya wujud, istihalah jawab. Ulama dulu-dulu mentakrif akan tiga-tiga yang akhir ni selalu kerana ni ilat dia. Kerana terkandung dan termasuk di dalamnya hukum-hukum akal gatik. Gatik. Aduh. Niti gatik deh. Juga. Ha, tu asalnya juga gatik. Malaysia tak kerti dah tu. Gatik tu. Ha, tu ke Kedah tak kerti lagi tu. Gatik apa gatik? Juga. Ha, tu. Apa dah? Gatik. Dah. Tu masukkan juga. Ha tu. Habis. Ya kek dah ya dah. Ha, ya ya apa nama wajib ni, ya mushtaq daripada wujud. Wajib tu panggil isim mushtaq. Isim fa'il, isim yang terpecah daripada masdarnya wujud. Wujud tu orang panggil mushtaq minhu. Ha tu dah. Maka kaedah kita bila kenal akan mushtaq, apa nama? Anna ma'rifatal mushtaqi tastalzimu ma'rifata al-mushtaqi minhu. Kenal akan mushtaq lazimkan akan kena mushtaq minhu. Kita kena kertas yang putih, lazim kita kena putih. Bila kita kena yang berdiri, lazim kita kena sifat berdiri tu. Hei tak? Ni buat kali ni lagu mana ni? Pukul. Pukul ni lagu ni. Ni, pukul. How to ad-darbu. Adapun orang yang pukul apa panggil do, doribun. Orang yang bersifat ni panggil dorib. Maka bila kita kenalkan dorib, kita kenal sendiri ni darbun. Lazim kenal lazim, kita kenal akan mushtaq, lazimkan kita kenal mushtaq minhu. Sebab tu ya takrif wajib selalu dah. Bila takrif wajib, kenalkan hukum wujub tu sendiri. Hal dah. Bila takrif kan mustahil, ya akan kena istihalah sendiri. Tu. Sebab tu kita termasuk dah tiga-tiga yang akhir ni selalu kerana terkandung dan termasuk ni atas tafsir tu, atas pada terkandung. Terkandung dan termasuk di dalamnya, dalam tiga-tiga yang akhir ni terkandung termasuk oleh hukum-hukum akal gate, hukum akal pun masuk gate. Boleh betul termasuk tu yakni. Dan ni. Apabila dibuat takrif, akan wajib dengan kata perkara yang mesti maka kita akan kenal hukum akal itu dalam takrif itu juga. Okeylah, habis itu. Nampak tu dah. Sebab tu dalam kitab Jawab Umum Barhin, Al-Malwajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamu, wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh.
tu. Lima hari sedih. Benda tu termasuk ada tu dah. Apa dah, insya-Allah tu boleh rasanya. Tu. Wallahu alam. Tu wallahu alam. Waktu hadza ma ala hadza ala ma alimtu lah. Wallahu alam. Habis itu. Pakai tak ni? Pakai tak? InsyaAllah. Pakai guna. Rakyat. Nanti ngaji nak pergi lah ni. Nak wali lah. Nak wali. Ijazi. Buat usul. Ijazi ha. Lagi lah. Wali halal dah. Ha, okey. Dia pikah. Rakyat sikit. Kesimpulan. Kau ngaji daripada hari saat ni. Menek di, menek di, menek ya. Ha. Ya boleh. Ya dia nak rengkau lah ni. Ini. Saya tengok. Jatuh. Oh ya. Tak boleh. Ha, hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula hukum akal itu ni. Tubik pada tiga. Satunya wujud, duanya istihalah, tiga jawaz. Ada? Tu ya boleh. Ada lagi. Ada. Tu ya. Ada. Widi pun gitu di. Tu. Dah, boleh tak ni? Kesimpulannya, hukum akad itu terbagi kepada tiga. Satunya wujud, dua istihalah, tiga jawaz. Wujud bahasa Arab, bahasa Melayunya mesti, tentu sungguh. Istihalah bahasa Arab, bahasa Melayunya tidak. Tidak. Tak sungguh. Bohong benda tu. Bukan benda. Bohong tiga hukum kan sendiri. Jawab bahasa Arab, bahasa Melayunya. Ha? Boleh sungguh boleh tak? Badan dan patuk. Nah tu. Sungguh boleh tak? Boleh. Badan dan patuk dua-dua. Baik tu dah. Maka benda yang tentu sungguh. Benda yang mesti saat ni dinamakan wajib. Wajib ni benda yang bersifat dengan wujud kat ni. Orang panggil mutalak bagi hukum akal. Benda yang bersifat dengan hukum akal atau dipanggilkan juga mutalak bagi hukum akal. Hukum akal wajib. Akal kita tak akan kata hei kalau tidak ada benda. Akal kita tak boleh kata ho kalau tidak ada benda. Benda yang bersifat dengan ho, benda tu benda wajib. Kerana ho tu wajib. Ho tu wujud. Benda yang bersifat dengan ho tu wajib. Hei tu istihalah. Benda yang bersifat dengan hei tu mustahil. Tu jawaz. Benda yang bersifat dengan tu jaiz. Ha, jaiz. Dua tu duk bereke tu. Maka ulama kata wajib-wajib ni benda yang bersifat dengan benda yang ho. Dia kecil lagu tu. Maka bila kita dengar takrir tu, kita reti sendiri kata wujud itu ialah ho tu. Reti wujud dalam takrir sudah. Bila kata wajib benda yang bersifat dengan ho, kita reti dah kata ho tu adalah hukum akal. Hukum akal. Bagaimana lagi dah apa? Boleh lah. InsyaAllah. Reti 5 minit. 2 minit. 3 minit. Dia lima kat, dia masih kau. Dah. Tu nak naik lama. Dia nak kecing. Tengah dah last case lah. Okay, tak ada apa lagi tapi uti di pang tu. Dia nak kecing, nak sepo. Minum at. Tak ada lelaki dengar tak boleh. Lelaki tu dengar tak. Eh. InsyaAllah lah. Saya tak pun bilik dia bilik. Dengar tak boleh. Waktu kita lagi mula. InsyaAllah. Ada sepuluh-sepuluh.
kanakan ah. Tak payah tanya lalu. Ah, so itu tak apa kau tanya. Ini lupa pula. Ha? Ada nak tanya. Ada nak tanya. Ha. Ya. Ya nak tanya apa? Hajar muski. Alik musuh ni hajar tu. Sekejap ii tu. Biar ada ii. Ayah dia sekel pun nak ia hajar anak urik ia balok. Balok sama sendiri. Lah nak bahas. Pada ia tanya satu masalah. Ia kelip bicek. Dia tak jawab lagi. Maka duk kecek lagi ia timu benda lagi pulak. Lepas tu kena yakin kata tiap-tiap muskilah dalam masa imusul dia ada jawab pay ada. Ulama sudah mencedak, ada jawab jalan yang keluar siap dah. Ada jawab pay siap dah. Cuma lihat kita ada sumak ya. Itu tak apa. Tanya lah. Gigut lubang lah. Kata siap dah. Tidak muskilah dia tu. Masalah hei ho ni. Saya sendiri jadi mulai. Kita nak buat lah. Nabi muda faham kali. Wujub istihalah jawab ni nak ganti dengan jawab yang lebih mudah. Kata wujub ni apa? Tu dia masa duk ngaji aku dia nampak lagi. Tapi masa tu kita sendiri pun tak nak cakap atau benda yang kita nampak ni kena tak kena. Kita masuk sama guru kita. Masa tu duk ngaji dengan tu guru soleh juga di Kedah tu. Lepas tu ambil benda ni masuk dia cek tanya dengan dia. Lepas tu bila kita buat tubik tu dia tahu. Tu. Jadi berarti ya situ soalan tak aku ada kata apa ni fikir kita ataupun benda kita royak tu kena. Tu betul dengan jalan ni tu. Soalan yang tinggal hari ni dah tu. Royak kampung pun lagu tu ya. Kadang-kadang itu. Tu kalau hukum akal. Benda tentu sungguh. Ada tengah-tengah Tok Guru kata benda terik sebelah sungguh ya. Terik lek sungguh. Tu. Ada pun lek tak sungguh? Tak. Terik lek sungguh. Ada pun benda wajib, benda mustahil, benda yang terik lek lek tak sungguh. Terik kot ni. Terik kot tak sungguh. Masing-masing kata gilalah. Tu. Habis dah. Nak dah. Yang penting buat asak etikok satu kena buat klik ngajar kampung. Asak etikok. Pohok ni naik lepas asak etikok ni kita ni. Lepas kita ni. Habis dah. Licin dah. Tiga tangga pun dah. Kalau jalan lebih kena oleh, kalau tak jalan tak oleh licin kok. Jatuh pula. Bunga bah, naik bunga baru. Ringkasan hukum-hukum akal. Ringkasan lah.
ringkasan hukum-hukum akad dengan ambil maksud-maksudnya ya. Ambil maksud-maksudnya nyo hukum akad ya. Tak nak kecek panjang lah. Ambil maksud. Ambil bagi ke siapa? Ambil tu beri kepada yang belum sebelum biasa. Yang belum biasa. Beri kepada orang yang sebelum biasa dalam dalam hukum dan dalam masalah hukum akan tu. Wi kepada budak-budak tak biasa lagi. Kita ni lah ni, kita ni sebelum biasa ini sebelum biasa mengaji akan hukum-hukum akan tu. Buat ringkas eh. Kalau ringkas tak reti lagi kak. Tak tahu lah. Yang ringkas pula kali lagi tu. Hok sutai tu, hok okey kalau tak reti lagi tak tahu lah. Ha ya tu. Hok bunga muka ni tu. Ringkasnya. Ha, tu Musa ni kata, wajib pada akal itu ialah perkara yang tentu sungguh. Ha, ni benda tu mesti lah ni. Perkara yang tentu sungguh. Sebagai sungguh yang tak menerima tidak sekali-kali. Dengan suluhan mereka yang sepenuh akalnya. Misalnya, ha, misal lagi. Seperti stoko batu, stokor. Apa stoko? Stay. Kalau orang Malaysia tak panggil stoko tu panggil seketo dah. Seketo batu. Ha, seketo. Kita stoko. Bukan koto, koto. Stoko. Ha, toko. Itu dia. Toko. Ahok pio lah stoko kan. Lepas toko. Oh, elok tu kan. Toko batu. Hati nangis. Wajib pada akal itu apa? Ialah perkara yang tentu sungguh. Benda yang tentu sungguh. Yang mesti sungguh. Sungguh dia tu tentu. Sungguh dia tu mesti. Benda tu tu lek sungguh dia tu tentu. Sebelah sungguh dia tu mesti. Mesti sungguh dan tentu sungguh. Ayolah. Ayolah gitu. Apa gitu. Satu benda kan okay? Yang ada sungguh dan tak sungguh. Benda ni supo ada Allah ya dua pihak. Sungguh ke tak sungguh? Ya dua. Maka wajib ni benda yang sungguh tu tentu. Tentu sungguh dan mesti sungguh. Pada pihak sungguh tu mesti. Pada pihak sungguh dia tu mesti, pada pihak sungguh dia tu tentu. Hal tu dah. Mesti sungguh. Jelas sungguh. Jelas nak gigi kat lain pula kalau jelas. Tak timbul muka dah. Nampak tu dah. Semua tak sungguh tu. Wajib ialah perkara yang tentu sungguh. Nak kata kan ni. Sebagai sungguh yang tak menerima tidak sekali-kali. Sebagai tulisku, tulis buku. Yakni. Yakni pula. Apa yakni lah. Perkara yang wajib pada suluhan dan pandangan akal ialah perkara yang dihukumkan akal bahawa sungguh dan mesti sekiranya
dikatakan bahwa tidak sungguh. Nascaya akal tak akan terima sama sekali. Saya akan tak akan terima sama sekali. Dah tak tu dah. Ha tu. Ha jo tadi. Jangan bagi dia mau dengar. Perkara yang wajib pada suluhan dan pandangan akal ialah perkara yang dihukumkan akal bahawa sungguh dan mesti. Sekiranya dikatakan bahawa tidak sungguh, nascaya akal tak akan terima sama sekali. Tak terima, yo bakal kang lah. Kalau kata tak sungguh ha, kang akal pun jadi lawe. Tak terima lek tak sungguh tu. Kata dah. Kita Allah Taala hidup. Akal tu ha. Akal hukum dah kata hidup Allah Taala tu sungguh. Mesti cerak ni. Pada mau kata mati tu ha, tak nak hidup ni. Oi, bakal awel lah, tak terima kata tidak. Ha, tak terima kata tidak tu. Ha, ingat oleklah. Ha tu wajib. Sekali lagi, sebagai sungguh yang tak menerima oleh akal, tidak sekali-kali. Yang ni kata, tidak sungguh sama sekali. Ha, tu dia. Tak terima tu, dengan suluhan mereka yang sempena akalnya akan bagi mereka tu lah. Ha, tu tak terima tadi tu, tak luk situ. Tak terima dengan suluhan, dengan fikiran dan pandangan bagi mereka yang sempurna akalnya. Bukan orang gila. Kalau orang gila, orang lalai tu, dia tak boleh hukum lagu tu. Tak boleh hukum lagu tu. Ha, tu. Habis. Boleh beza lagi rasa ke? Antara wajib dengan wujud. Masa nampak dah lah. Yang misal pula nampak mudah tu. Misalnya, seperti setoko batu yang kata. Ha, misal dengan batu ni. Batu kita duk nampak ni apa panggil misal apa takribi misal takribi misal dia waso boleh memudahkan nampak kalau misal dengan matahari ke apa semua jadi kita jajal misal benda hok duk nampak mudah ni panggil misal takribi. Ayah kata seperti toko batu ya kata apa kita nak ayat maka ionyo toko batu ni selama adanyo ada toko batu ni. Selama dia duduk ada situ. Selama dia duduk ada, mestilah bertempat. Kenal tak? Selama dia duduk ada, mestilah dia tu bertempat. Mestilah ni, mestilah ni. Ni. Mestilah ini tentulah. Dia tu bertempat. Mengambil tempat. Faham tak? Ada orang yang kata, eh, aku ada batu stoko. Yo ya kita kata gitu. Aku ada batu stoko. Kita boleh panggil. Duk mana? Duk mana? Kita boleh kata gitu selalu. Sebab apa? Sebab selama yang duk ada mesti kena bertempat di mana-mana satu. Ya ya. Duk mana? Ni. Ha tu. Aku ada benda tu benda ni misalnya. Dia kena ada tempat bertempat, mesti bertempat. Ha tu kerana batu tu jirim kita kata. Seperti stoko batu, maka ianya selama adanya mestilah bertempat. Mesti bertempat. Mesti bertempat dah. Mengambil tempat. Apa bertempat? Bertempat tu apa? Bukan mari duduk gini. Bertempat dengan makna iaitu bertempat tu duduk di dalam kosong dan luang. Blok tu. Iaitu duduk di dalam kosong dan luang. Head duduk dalam kosong dan luang. Duduk dalam kosong, tempat kosong dan luang, tempat yang luang. Baca lagi sikit. Kalau ada angin pun, tentu
angin menyepok, beri peluang kepadanya. Koda tubuhnya. Kalau tanah pun begitu juga. Ini makialah. Kali lagi. Kalau ada angin pun, tentu angin menyepak, beri peluang kepadanya. Koda tubuhnya. Besar. Kenapa je? Kita kata gelah, gelah ni kosong ni, tak ada apa. Ataupun kita buat air ni apa, penuh air. Batu stoko. Haa tu. Maka batu ni, Ustaz dia kata, selama mana dia duduk ada, mestilah dia tu bertempat. Lo ni bertempat di mana? Tak gelah kita lagu mana? Duk gatuh pun tanya, duk gatuh. Duk gatuh situ. Duk gatuh. Kali tak tahu. Duk gatuh dengan kayu. Duk gatuh dengan kayu. Maka lah ni, batu tu, tempat dia tu lagu mana? Mesti bertempat sini. Nampak tak dah? Ni tempat dia. Maka tempat hok batu duduk lah ni, siapa duduk atik? Tak boleh pergi aduk. Apa? Hok tepi-tepi ni pergi aduk? Angin. Angin. Maka ni orang panggil tempat kosong bagi dia. Tempat kosong bagi dia. Ha, ambil batu tak boleh air pula. Gelung. Salah ni lah. Ha, tu. Maka bila duduk di air, tempat hok batu duduk, air ada tak? Ada. Tak ada. Air ada mana? Tepi-tepi. Tepi-tepi. Tepi-tepi pula. Tempat hok batu duduk tu, air tu sepak tubik. Dia panggil panggil menyepak diri tubik, nak pergi batu mau hidup pula. Pakawai duduk saat ni, kawai tempat ni, kalau ambil batu, takde kata, kita ambil tangis, lo tangis, heret batu nak dengan cepat. Sekiranya, sekiranya air tu tak katuk klik tepat tu, akan nampak kosong. Sekadar tubuh hok batu tu. Tapi ni dok, bila kita tarik, air pun jadi meredup pula tepat tu. Batu tu. Ya tu dah. Kamara. Maka tu maksudnya bertempat. Sungai ni sungai banyak ya. Ai. Waktu ike. Ike kau. Ike ni duduk di mana? Selama mana ada ike, mestilah dia bertempat di mana-mana saja. Maka sekarang dia bertempat dalam sungai. Ha tu dah. Kalau kita hello tangih, tak ada kita nampak ayu ni wala kita hello tangih, hera ike nak. Pegai dan pegai ike, lepas tu tarik ike nak. Sekiranya kawasan ni, air tak ada masuk duduk gati, akan nampak. Ah ni, kosong. Ha, ada. Nampak tak? Kalau orang duduk kakak nampak tu, kosong. Ha, dia nampak kosong tu. Ha, tu. Mana orang panggil ni, orang panggil tempat luang. Tempat luang bagi dia. Ada dah. Begitu lah ni. Tempat hok kita duduk, dia boleh duduk. Tak boleh duduk lah. Angin duduk tepi kita. Angin pun tak boleh duduk tempat kita lah. Kita duduk sini lah. Kita bangun pak, angin mai duduk tempat kita pula. Ada dah. Maka semua mesti bertempat. Batu pun sebab tu. Ha, mesti bertempat di mana-mana. Sebab tu air sini. Bila bagi batu mai duduk, air yang lari tu baik luar. Yang lipah tu baik. Air kau duduk sini dulu ni eh. Duduk di sini dulu, lipah tu baik. Adapun tepi ni, kawan duduk main lama dah. Tapi kawan duduk sini, tak boleh duduk dah. Sebab
Batu mai duk gati lah. Bila batu duk gati, air terpaksa lipoh keluar. Lipoh keluar sekuadah mana? Sekuadah. Sekuadah tempah hok batu tu. Bagi sekuadah tubuh dia. Apa lagi tu? Eh? Maka orang kecek kata, datang muka bumi ni ada tempat luar-luar. Tempat luar tu apa panggil? Tempat luar pada sengke air ya. Orang panggil apa nama Farok yang mauhum ya. Tempat luar hok diperasa ya, padahal hakikatnya dalam dunia ni tak ada tempat luar. Semua dipenuh dengan jirim. Ni kita nampak kosong, bukan kosong sebenarnya. Apa dah apa? Ni angin duduk sinilah. Hai tadi. Pak kita pergi bila kita jalan angin sepak lu. Dia perhati dekat wak mutu, ingat tak? Wak mutu. Wak mutu. Kita naik mutu. Burung-burung gale. Tukar ribut puak waktu kereta gudang tu. Kereta-kereta apa? Kereta ikutlah. Kereta puang, kereta bobo. Buang kita nak pulah masa nak dari malam nak duduk lakai dia nak kabuk ngapa lagi dengan pasir malah. Aceh agak tapi tak delik dia. Dia mari dulu kita kita. Kereta puang tu lalu mari tepi. Kita lah no. Kita hok mutu ni lagu no. Sebab. Sejuk. Aduh. Ya tepat hok atas-atas tu. Angin saja. Angin duk ada tu. Hok kita pergi dia cara kita. Angin dia, dia sepak tu baik cara kita. Bila jirim, bila kereta besar lalu, angin tu tepat tengah tu, terpaksa sepak diri tu baik pula. Nak ui jirim, nak ui kereta besar ni lalu. Duduk tepat. Sebab tu, dia dengan sebab cepat yang kereta lalu, angin pun cepat sangat. Kuat. Kita sampai kereta mutu kita tu. Dia angin kot sepak mari tu. Kuat. Kerana jirim pun usah. Usah. Haa, nampak tu dah. Tu dia mesti ada tempat ya. Apa mutu kita, mutu. Wah kata. Tu pernah nampak sepak keluar tu ke tidak? Menyepak tu. Tersepak tu apa? Saya tengok dia kata lagi. Misalnya seperti stoko batu ya kata. Agama batu dah ni. Maka ionyo batu ni. Selama adanya ada batu tu, mestilah bertempat. Mesti ada tempat, mengambil tempat. Kena ada bertempat di mana-mana. Haa tu, kerana batu tu jirim, jirim mesti bertempat. Mesti bertempat. Apa bertempat? Iaitu bertempat ni, maknanya duduk. Duduk di dalam kosong. Duduk dalam tempat kosong. Gitu. Duduk dalam tempat kosong dan luang. Tempat kosong dan tempat luang, tempat luang. Ha tu dah. Tempat luar. Kalau tempat tu tak luar, tak boleh duduk. Sini batu ada juga sini. Lepas tu batu tu nak duduk tempat ni boleh tak? Tak boleh, muka tempat tak lu. Tak luar. Tak luar. Kena tunggu pula bila nak nak tubik lah ni. Tak boleh duduk. Ha tu dah. Kalau kaca tu, kalau bubuh juga. Dia tak boleh duduk sini lah. Dia duduk mana? Atas ni pula. Lepas sini, dulu air ada, air terpaksa keluar. Terpaksa keluar. Boleh. Kalau dalam gelas ni tak ada air, ada angin masalah. Ada angin semua. Maka, hok tubiknya ke apa? Angin. Angin apa sedut tepat tu. Apa sedut tepat tu. Sebab tu musanya kata, dia kata, kalau ada angin pun, jadi kalau ada angin pada tempat itu pun, tentu angin tu, angin yang ada pada tempat tu tu, menyepok, menyepak diri, menyepok diri, jadi mengeluarkan diri, terkeluarkan, oh bukan diri, menyepok, jadi keluar, beri peluang kepadanya, beri tempat duduk, beri tempat kosong, tempat luang kepadanya, kepada batu. Batu tu angin kena tubik. Angin kena tubik sebab angin tu jirim yang latif, dia lembut pada batu. Kawai Allah halu dah kena keras-keras.
tu. Ha tu dah. Ha tu habis itu. Sebab tu saya tanya masa tu tanya tok guru kata, "Eh, abu, apa pohon kayu ni? Flat tak ni? Atas dunia ni penuh dengan angin dah. Lepas tu bila pohon kayu Allah Taala tumbuh, hok baru nak mau tu, pohon tu tumbuh, pohon ni tumbuh. Pohon angin hok dulu ni hidup mana? Lipah tu baik luar kalau dunia ni pula." Ha, kita mesti kira lah. Lepas tu baik pula. Bila pohon kayu naik, ya apa? Pakot. Ya kau tumbuh ke pohon kayu eh? Kau besar, kau besar, kau besar. Lepas tu tempat hok dulu pohon kayu duduk tu, tempat dulunya angin dah. Tapi bila pohon kayu naik mari, angin tak ada situ. Angin hidup mana? Nak masuk leknum, kawan duduk ada dah. Nak masuk sini, kawan ni duduk ada dah. Pagi duduk tempat mana? Lipah tu baik. Supah ni, supah atau gelah ni. Gelah ni penuh air. Bila kau berbarai, air tu kau. Kau lipah. Ya tak, ya bukan atau kau duduk. Itu tak, tak ada. Pak angin tu hidup mana? Dia jawab kata, angin tu masuk dalam jirim yang latif. Ia tak lipah keluar, tapi ia berkemah sama sendiri. Tak? Kau kemah? Sama sendiri. Misalnya, kayu. Kayu eh. Bila kita paku, pop. Paku masuk dalam kayu tu, hidup tempat hok kayu tu biasa duduk. Tapi kayu hok duduk situ, hidup mana dah? Kayu hok duduk situ belum pada paku nak masuk tu kayu hidup mana? Bukan dia lompat tu baik luar. Dia berkemah sama dia. Hei tak? Dia berkemah sama diri dia pula. Sebab tu lah kawasan tepi paku tu kejap. Kenapa? Kerana jirim batu dia berkemah sama dia. Hei tak? Itu. Boleh? Takkan esok kau terlalu angin kuat angin tepuk kita tu. Gua pun mari perasa yang belum mula isi ke akhirnya kita. Apa-apa kalau mula. Kita si angin tak petangnya kita. Perasa yang sejuk mari di fikiran kita lu kan mari di perasa yang kita lu. Ya nak otak lu ke jadi ke isi lu. Ya jom. Mari di otak ke wak no. Kalau mari otak siup dia otak di pala. Okay, kita. Ha tu berasa air kita mari ni sejuk di hisi. Mari berasa sejuk tu mari di otak. Sejuk. Otak tahu sejuk lu ke? Hisi ya tahu sejuk lu. Nak ukur sejuk ni. Nak ukur atau sejuk. Oh hukum. Ni dia tak hukum. Dia dapat dengan perasa air. Dia akal tak buat kira apa orang satu. Dia tak hukum kata. Bukan kata. Hoi, ho, jangan lupa lah hukum akal ni. Hoi, ho, gitu. Yang ada. Lepas tu bila kata, bila angin wangi sejuk, hoi, dia tak hoi. Bayar kata, ho, dia tak ho. Dia kata, dia tak hoi. Dia tak hau ya, kata sejuk. Dia tahu, atau tahu lu ke, perasa air mangi lu. Tentang luar tu, anu mangi lu. Kau dulu lu, beza pun, otak. Fikir kita, dia berasa air kita. Perasaan? Ha. Ya gini, bila sejuk, dia dapat dengan perasa. Dapat perasa dulu, tu ya gini. Apa tu? Kita rasa sejuk ni, kita rasa main mana dulu? Ha, ya, mari di perasa dulu. Mari di hisi dulu lah. Mari di hisi dulu, lepas tu tahu. Tahu, lepas pada rasa tu. Ha, dia sapa, dia kena lah. Ha, tu. Bila kecak, ambil garam tak atas lidah. Masing tu akar hukum. Tak bukan hukum. Dia tahu kata masing. Tahu kata masing melalui kecak. Dia kena pok ni dulu barulah tahu kata masing. Ha tu dah. Dia kena lalu tu dulu. Lalu pasal kalau tu sejuk, dia kena lalu kok ni dulu. Baru tahu kata masing. Tahu tu bila dia khabar dia. Kalau dia tak khabar dia tak tahu kata sejuk tak sejuk. Dia tidur. Bangun mari tu suara butang dah. Kalau tidak tak khabar apa. Tu. Tapi tubuh dia tu rasa sejuk dah. Rasa sejuk dah ada kita. Ambil api cocok apa dia rasa khabar. Dia rasa khabar. Dia kejut. Diri dia tu khabar dah. Dia tersedar dengan perasaan panas tu.
apa dah? Otok suku, akar suku tu weh. Otok yang otok dengan akan suku. Akan tu berfikir, otok bukan berfikir. Sebab benda ada otok, lemu pun ada otok. Tapi tak ada akal. Lemu ada otok. Otok lemu, otok kambing. Tapi orang cuba dia, mung tak ada otok mung dah. Ya cek gitu ya padahal. Mung tak ada akal. Tuhan tak kata, adakah kamu tidak otok? Dia tak kata itu. Tuhan tak, afala ta'qilu? Afala tatafakkaru? Dia cakap tu. Mung tak fikir kan no. Mung tak ada akal kan no. Mung tak guna akal kan no. Gitu. Tapi otak ni tempat yang bersinar. Nut cahaya akal tadi bersinar situ ya. Kata dah. Otak tu. Kawan ni otak bodoh ya kata. Kecek gitu ya. Otak tu ya suku. Akal suku tu. Ha, tu. Fikir-fikir tu keluar pada akal saat ni tu. Bertugas, bekerja akal tu fikir. Fikir. Akal kerja tu panggil fikir. Ha, fikir. Kata dah. Baiklah, awak yang tanya. Nampak lagi? Tak ni, soalan ya. Main mana dulu? Ha, habis tu. Ha, tu batu nampak dah tu dah? Ha. Macam mana tu? Duduk dalam kosong dan luang. Kalau ni nak masuk pemakulak sikit tak sikit lah ni. Iaitu duduk dalam kosong dan luang. Kalau ada angin pun. Yang ni kalau ada angin pada tempat itu sekalipun. Ha, maksudnya gitu. Kalau ada angin pun, jadi kalau ada angin pada tempat itu sekalipun, tentu angin, angin yang ada pada tempat itu, menyepok. Jadi, terkeluar diri. Sepok keluar. Terkeluar diri, menyepok, beri peluang, beri tempat duduk, beri tempat kosong kepadanya, kepada batu saat ini. Cukup batu itu. Wis koda mana? Beri-beri. Koda tubuhnya, tubuh batu tu. Ahai saat ni tu, sepok diri tubik tu. Koda mana? Koda tubuh batu tu. Koda toko batu tu, tak keluar banyak pada tu. Ahai dah. Tu. Nampak lagi situ. Nampak dah bertempat. Bertempat. Lepas tu, hok situ bukan maksud kita lagi. Musan nak wayak sini ya. Nak wayak mana? Kau dulu. Kalau tanah pun begitu juga lah, yang kata. Ni kecek batu ni. Kalau tanah pun begitu juga. Ini seperti batu juga. Dimakian lah. Tapi datang misalkan batu kerana datang dengan misal takribi ya orang panggil. Tapi nampak batu. Padahal tanah pun boleh kata. Nak misal. Boleh. Boleh. Oh, tapi jauh sikit je pasal payah sikit nak dengar. Nak nampak benda tu. Kita kata apa? Atas nung ada angin kan tau. Ya kata pula yang mikir mari. Atas bulan ada angin kan tu. Tempat bulan ada tu angin. Kawasan tepi tu ada angin kan tau. Ada angin tak? Sogi. Cuk situ dah. Ya gas tu, ya gas tu ada. Ya kita ada lah ni. Ini angin. Sebenarnya angin-angin ni apa? Udara tu. Udara tu. Udara, kalau sekiranya ya kuat, orang panggil ribuk. Kuat-kuat dah. Kuat, panggil ribuk. Kalau ya tak kuat, biasa, mari pupu gitu, orang panggil angin. Angin dah. Kalau tak ada kuat, dia biasa dia orang panggil udara. Tu. Ni hok biasa ni. Ni udara. Tapi bila yang mula kuat, angin. Tu. Otak ribut orang lagi. Tu ribut. Padahal tu lah ya. Panggil mengaktibar masing-masing. Aktibar masing-masing. Nampak tu dah. Maka dalam udara ni ada gas masing-masing. Ada karbon, ada oksigen, apa semua tu. Terhimpun dalam tu. Waktu atas ni memang kata tak ada oksigen, ada karbon ya masalah. Atau je lah. Tak risau pergi juga. Tu habis. Maka adalah diri bertempat batu tu. Nak sini. Maka adalah diri bertempat.
Jangan kira di batu. Kira di bertempat tu. Diri bertempat sendiri tu. Adalah diri bertempat batu tu. Ialah setengah daripada perkara yang dinamo akan dia akan perkara tu. Dinamakan wajib pada akal. Bertempat tu wajib pada akal. Adapun batu tu. Apa nama ni? Batu tu wajib tak? Diri batu tak? Tak wajib. Batu masuk dalam benda? Harus. Benda mungkin. Diri bertempat sendiri tu wajib. Tentu. Nah, tu. Sebut kata batu, mesti ada tempat. Bertempat tu wajib. Mesti. Tinggal panggil apa kalau kita ngaji usuluddin panggil? Wajib muqayyad lagi. Wajib jadi kaitkan dengan bertempat tu. Adapun ada wujud kidam bakok tu wajib mutlak tu. Tak kait dengan apa-apa. Ha, wajib mutlak. Tu. Apa tu? Usul dah. Macam-macam tu yang lemah lagi. Yang lemah lagi. Ya madah ni walaupun kita mudah payah pun, ya kena tepuh juga dengan dengan susah dia tu. Bukan segala ilmu lah yang kena ada susah. Pada Mekah tu mula-mula buka kita, buka-buka ngajar, mula-mula buka ngajar kita tu penuh je bakal dia baca tarumah ya. Ada yang baca masa dulu baca masih hari. Lepas tu jarak lepas pada kajak eh Wahbi pegang tu dia tak mengajar masih hari sampai masuk. Ngajar kat rumah yang ngajar sejak kat Filipin tu. Tak ngajar masih hari. Dia tak wui Datuk Guru ngajar. Nah, Syekh Qadir tu usah juga nak masuk ngajar masih hari. Tapi tinggal ngajar kita perisai tu. Yo masa tu ulama kalau ngajar hadis tak apa. Ngajar fiqh tak apa. Kalau ngajar usuluddin mamnu. Usuluddin ni, usuluddin hok. Hok sifat 20 ni tak wei. Kalau ngajar akidah salah tak apa, tahawiyah ke gapo tak apa. Tapi kalau ngajar sifat 20 tak leh. Sebab tu pak dai tak leh ngajar. Tak ngajar usul. Dia ngajar kat rumah. Ngajar di rumah dia. Ngajar masjid kat tepi-tepi tu masih lelah tu. Penuh. Pahak ngaji dengan dia tu banyak ketuk guru saja mari. Pahak ngaji dengan pakna S dia tu. Lepas tu pahak lapis-lapis kita kalau kita naik muda-muda ni tak boleh ngaji dengan pakna S. Tak boleh ngaji. Sebab apa? Sebab dia bahar tu tinggi-tinggi dah cara tu guru dah. Baca-baca-baca tu pak rutin nahung sorah pak mahal alak-alak dah. Kerok-kerok pada yang ngajar-ngajar. Pak tu guru saja duduk ngaji. Pak sedak-sedak dah. Tengok Tok Dalla naik ngaji, Tok Mokngu, apa semua. Buat lapis sedap dah nak pergi. Nak murid ia tu lapis tu. Lepas tu mula-mula ngajar kita. Mari pakak Maria tu pun nak ngaji kita. Nak ambil berkat. Mukadimah. Kote. Haa tu, sejenis. Sejenis kan? Lepas sejenis lagi, nak ngaji. Lepas tu pok. Pok kote banyak, pok cekode mandili apa semua, mari kote ya. Mari kote ni berkat ya, demo tu boleh dah. Demo tu duk ngaji ke pakda dah, lepas tu dia boleh mahal dah. Mesti kata pakda ni kote kita, hak bakal bibik lagi, anak cucu, apa orang lagi laka. Majelis tu. Bila majelis tu. Pakda yang Mekah ni. Lepas tu, kadang-kadang tengah-tengah kita tu penuh lipah sampai tanggung. Ngaji. Lepas tu, Tuk Uy Soleh kata, dia duduk ngaji, dia duduk depan pada eh. Dia paling tengok, Pak Doh, siapa tangguh Pak Doh? Pak Doh, nganyuk, lipah siapa tangguh? Pak Doh kata mana? Tengok, nanti tengok. Ening je, nanti tengok. Bapak orang yang dekat. Nak lama mana? Dia kata nak lama mana? Nak lama mana? Dia tahu. Kita ni ya ilmu usuluddin ni kita ni mudah lagi kita tahu kita hok pada em ngajar tu ya bahasa tinggi-tinggi. Lepas tu sungguh kau tak ada hok lekat hok de depan dengan dia habis dengan dia lekat dia cuk tu hok klik wak usuluddin klik rumah sedak-sedak duk ngajar klik kau nak sedak-sedak dia mau tu ayah dia seke Allah menaik kebong ayah su pamace hok klik ayah tok dalo tok ngopet hok selekat duk dia. Pada ya betul-betul ada ya kecek tu
Aku bagi apa? Bekan apa? Oh, bekan dia. Seko dia kecek sedap. Kecek mana? Lama-lama abek tu. Anak orang benar banyak. Lama si hari tu. Penuh. Orang seko dia beribu. Bayang ngajar kita mudah-mudah kena-kena tadi. Seko dia. Baca hadir apa. Padahal ngajar usul banyak. Tekir usul. Usuluddin tu. Usuluddin. Kadang-kadang yo tu nak tengok anak urik dia, yo ngajar, yo baca lagi. Situ tu tempat muskil besar. Pak yo tengok anak urik dia, yo baca buat lepas lakoh lagi. Baca lagi. Kenapa senyap lah aku? Hei, kamu tak muskil dah. Situ aku baca mari tengah baris ni. 25 baris lepas hari dah. Situ ada muskil besar tu. Nuktah besar situ tu. Pak yo bahas sosok. Sebab tu hok lekat dekat warna airport ni pun. Orang panggil apa? Sedap dengan nukta bahasa dia. Nukta bahasa dia tu. Syekh Abdullah Lahji dia kata Al-Yamani tu mari ngaji. Tak apa-apa mak mau hidup yak dah. Mari ngaji kitab mata bino. Pak dai baca minta bino. Kitab mata bino pak dai baca. Tapi Syekh Abdullah Lahji mufti Yaman tu mari ngaji tadi. Mata bino. Kerana bahasa yang pada tak suka. Yo bahasa kita bina semua tapi yo bahas 38. Dia tanya Datuk ni bukan tanda ni. Syekh Abdullah kata. Abdullah Lahji, mufti Yaman tua kita. Qawaid fiqhiyah. Abdullah Lahji. InsyaAllah. Kita ngaji bukan siapa tahu tu. Ngaji boleh pergi hukum akar. Beza hukum akar. Mengamu tak alak dia. Tak apa dah. We boleh bawa usul di tengah kemah. Bawa klik rumah. Lebih lagi pun ngaji kuliah usul tu. Yang malu lah. Lama habis kuliah usul. Tapi nak bahas usul tak boleh. Wujud dengan wajib tu karake. Tak ingat saya kata kena. Buat garu pala. Wujud wajib ni apa? Buat garu pala di klik rumah. Lupa takik di situ. Habis. Kau senang dengan yang lain. Maka dia kata, tanah pun begitu juga dimakianlah. Maka adalah diri bertempat batu tu ialah setengah daripada perkara yang dinamakan dia wajib pada akal. Orang panggil. Bertempat tu wajib. Bertempat tu wajib. Wajib yang dikaitkan dengan tempat. Apa yang wajib mukoyat? Kerana apa kata wajib? Kerana ianya. Ia bertempat tu. Diri bertempat tu. Yang tentu sungguh. Ialah perkara yang tentu sungguh. Perkara yang tentu sungguh. Tak menerima tidak. Tak menerima oleh akal bahawa tidak sungguh. Gitu. Tak menerima tidak. Tak menerima oleh akal bahawa tidak sungguh. Dan tak menerima mungkin. Itu mungkin ni. Mungkin. Tak menerima menyalahi. Tak menerima bohong. Sama sekali. Tak terima oleh bohong tu sama sekali. Mesti kena bertepat. Mesti kena bertepat. Dengan tak terhenti di atas syarak dan adat. Tak terima tu. Tak luk pada tidak terima. Tak menerima tidak tu. Dengan tak terhenti. Dengan tak tergantung. Dengan tak tersakut. Di atas syarak dan adat. Tulis betul tak terhenti. Yakni. Akan boleh hukum. Bahawa so bertempat batu itu ialah perkara yang mesti. Dan hukuman itu tidak tergantung
dan tak terhenti di atas keputusan syarak dan keputusan adat. Keputusan syarak dan keputusan adat. Maksudnya, tidak mesti tunggu syarak buat keputusan dan tidak mesti tunggu adat buat keputusan. Hanya semata-mata hukum dan buat keputusan oleh akal selalu. Habis itu. Boleh tak? Boleh. Baca saja. Yakni akal boleh hukum bahwasanya bertepat batu itu ialah perkara yang mesti dan hukuman itu tidak tergantung dengan tak terhenti di atas keputusan syarak dan keputusan adat. Maksudnya tidak mesti tunggu syarak buat keputusan dan tidak mesti tunggu adat buat keputusan. Hanya semata-mata hukum dan buat keputusan oleh akal selalu. Sebab tu kalau orang kafir berhukum akal yang ada. Orang kafir tak tahu kata hukum syarak, kata lana wajib, kata wajib haram. Dia tak tahu hukum adat, hukum. Tapi yang akal dia ada tu, dia ada hukum akal dia, orang kafir pun. Sebab tu hok masuk Islam, masuk Islam, dia guna akal dia, fikirmu tu. Dia ada akal tu. Faham tu dah? Tak kira lah orang tu Islam ke kafir ke, apabila dia ada akal, mesti ada hukum yang akal saat itu. Dia tak tergantung kepada hukum syarak dan hukum adat. Tu. Kita tanya orang kafir tengok. Orang yang bukan Islam. Kita rakyat dia kata, aku ada satu batu. Tapi batu tak bertempat. Dia akan tak sayang kita juga. Dia akan makin bohong kita juga. Hei, aku ada satu batu ni. Kita rakyat dia. Dia tanya, duduk mana? Kita kata, batu hok aku ni tak bertempat. Tak ada tempat di mana-mana. Dia pun tak akan sayang kita juga. Kerana akal yang ada. Akal yang ada. Sebab bila dia ada akal, dia akan buat keputusan sendiri kata, bila batu tu selama mana yang ada, mesti dia bertempat. Mesti. Bertempat tu masuklah benda yang mesti dan semua. Tu dah. Habis itu. Kan, baik. Satu boleh lah, insyaAllah. Wallahu a'lam. So, lagi rengkah pula tadi. Ayo rengkah lagi. Rengkah sekali lagi. Mustahil pada akal itu ialah perkara yang tentu tidaknya sama sekali atau perkara hok dok tentu-tentu. Tak boleh sungguh sama sekali dengan suluhan mereka yang berakal yang sempurna. Misalnya seperti stoko batu tadi juga. Yang telah adanya ada toko batu tu. Padahalnya tak bergerak dan tak diam. Maka siapakah yang berakal, yang sempena, nak membenarkan ini perkara?
Kata tak gerak, tak dia. Gerak pun tak dia mendak tu. Siapa ada akal nak membenarkan benda ni? Bahkan kesemua yang berakal mengatakan tidaknya. Tidak ini perkara ni. Atau tidaknya, tak apa ini perkara tu. Tidaknya berlaku. Tidaknya berlaku. Boleh? Maka jadilah sunyi batu itu daripada bergerak dan diam tu dikatakan mustahil. Perkara hak dok tentu-tentu dengan tak terhenti di atas syarak dan adat. Wallahu a'lam. Tak payah kata orang sini. Lama, nampak lagu mana? Cari kau nampak tak? Nampak dah? Syarif tak kecek berok ni weh. Tak boleh tanya. Tanya. Klik. Hal kok nyok weh. Tak apa ya, tak apa nak joyok. Kalau lanjut tempat duduk dia itulah. Lanjut lah. Duduk dia. Lepas tu, tu yang kata tu, yang lain tak tukar lagi. Wajuk lama. Yang lain tak payah. Begitu dah. Nak paling klik atas klik lah tu. Yang lain lah. Benda tu, tarik. Kalau tu nak jawab, benda tu nak. Paling baru timur lah. Buat orang-orang nak pun ni, pakai buat tumbuh kat ni kan. Kalau saya tu nak jatuh, benar baru timur tu, tu hewi tepat baru dah bagi dia. Jadi hari tu dia tak duduk masuk itu dah dia. Tu hewi tepat suku bagi dia. Sebab setiap makhluk tu, benar ada ni, benar di sini, dia ada tepat bagi dia. Lalu dia baru timur tu, jadi tu hewi tepat bagi dia dah. Tu hewi tepat suku dah bagi dia. Jadi hari tu hari tak ada masuk tu, boleh lah kita jawab itu. Angin. Ya silap sikit. Silap betul mana? Silap betul kata bila kata benda tu benda baru, ia ada tempat baginya. Peher silap sikit kata Tuhan kena buat tempat kau bagi dia. Bukan lagu tu. Bukan kata buat pak ha, jangan buat tempat video weh. Jadi buat pohon kayu tu sudah buat tempat pula video. So lagi. Kayak gitu. Maknanya tiap-tiap perkara yang baru timbul mesti bertempat. Ada tempat dia. Ada tempat dia. Pada tempat yang dia tu bertempat tu, tempat tu tempat kosong lah pada fikiran, perasaan kita tu kosong padahal wakilnya tak kosong. Deh. Tempat kosong dia. Tu. Lepas tu bukan buat suku. Kalau buat suku pak angin tak ni duk ada lah gitu. Zaid tu baik bagi. Mek yang warna. Tu baik bagi. Angin tu. Jadi Zaid masuk dalam angin tu pula. Angin tu masuk dalam tubuh Zaid. Gitu. Betul tak? Bukan gitu. Angin tu je sepak tu keluar. Angin tu baik. Zaid duduk situ pula. Betul dah. Bukan kata ada tempat dia dah. Berarti bila ada tempat dia, angin tu je ada tempat dia tu. Tempat sakning tu. Jadi di tempat hok Zaid tu, angin pun ada. Baik tu. Jadi makhluk awal-awal makhluk.
Pada masa tu tempat pun ada lagi, tak ada segala perkara lagi. Maka bila timur makhluk mula-mula tu, ada tempat dia. Tempat dia. Bertempat. Bertempat. Hak dia ada dah tu. Bila Allah Ta'ala buat dia tu, lazim bertempat ada di dia. Ya tu dah. Ha tu. Sebab tu kita tanya dah sekali. Kata, Babo. Babo kata, Nud. Allah Ta'ala mula-mula. Makhluk yang Allah Ta'ala buat mula-mulanya Nud Nabi Muhammad. Pada berlaku atas tengah kau lah. Berdapatnya. Nud Nabi Muhammad. Maka masa tu tak ada tempat lagi. Lepas tu Allah buat Nud dulu ke tempat dulu? Ha, tanya dia. Jadi awal makhluk tu Nud ke tempat? Jadi kita nak jadi nak cari juga masalah. Dia kata Allah Ta'ala buat Nud. Tapi berikan tempat dia. Pada, jadi pada masa tu lah dah. Tempat dia dah. Lepas tu tempat rupa lagi mana kita tak tahu. Muka hakikat Nud pun kita tak tahu lagi. Hakikat Nud sendiri pun kita tak tahu. Nur Nabi Muhammad tu lagu mana? Bertempat pun lagu mana? Tapi mesti ingat gitu sudah. Bertempat dah. Bertempat dah. Berarti awal makhluk pun mesti bertempat dia dah. Tempat dia dah. Angin tak ada lagi pun dah. Tapi tempat dia ada. Tempat hok. Kita kata. Nak mengusah lah apa mudah-mudah. Dalam bilik gelap. Bilik hok gelap. Ayah tu dah. Bilik tu gelap. Pagi tu hok. Kita mecek ataupun liling. Ataupun perita. Dia masuk gelap tu seolah tak ada apa lagi. Bila timur perita. Perita cerah. Perita je nampak cerah. Dan di perita tu yang tepat. Faham tak dah? Nampak tepat dah tu. Tepat yang perita cerah tu bertempat dah situ. Tepat situ. Padahal keliling tu gelap tu. Padahal situ bertempat dah. Tapi kita ada buat. Misal we nampak kata tak bertempat lagi. Tak ada tempat apa lagi. Lepas tu timur peritanya dua lah. Tempat dia pula. Tempat bagi dia pula. Ha tu. Lepas tu pada masa tu tak apa lah. Lepas tu learning. Learning. Tak ada dah tempat yang kosong sebenarnya. Dalam dunia ni. Semua penuh angin. Dah Allah Ta'ala buat penuh angin dan dinamakan tempat yang mauhum, panggil farok yang mauhum dah. Panggil panggil lah dah. Lepas tu dia nak demo nak ambil hak tu mari pelagar dengan Zahid Tupik sana dah. Tak boleh. Tak boleh. Nak jawab masalah hak mana? Masalah hak kayu baru tumbuh ni ke? Masalah mula-mula makhluk gitu. Mula ada segi hak tu dah. Tak lain apa dia yang ada. Ya. Baik. Fikir lagi lah. Molek dah fikir tu. Dah. Yang murid dia nak tanya banyak cari. Yang ni kata dia. Molek ngepeh lelaki tu. Cukup. Tanya tu kena dah. Kena dah. Allahu Akbar. Lagi. Betul nak ni nak baca mana? Mustahil. Kali lagi dah. Kali lagi. InsyaAllah. Bahasa kita Melayu dah ni. Kalau lepas tu bahasa Arab. Allah Allah. Bahasa Arab. Baca gitu. Kalau bahasa Arab tak berkembang bahasa Melayu tu. Baca gitu ya. Adamu qabulis subut. Adamu qabulis subut. Tiada terima sabit. Tiada timo tetap. Tiada timo apa? Tu. Ada mukabuli al-intifa. Tiada terima nafi. Tiada timo ternafi. Tiada timo tukar. Jadi tu. Situ sebagai terjemah tapi mampu semua ni macam ni. Lagi dah. Lagi insya-Allah. Mustahil pada akal itu ialah perkara benda barang yang tentu tidak nyo perkara tu. Benda perkara barang yang tentu tidak nyo. Tidak sungguh nyo. Tidak sungguh.
Tu sama sekali. Sama sekali. Tulis betul tentu tidak. Yakni. Yakni banyak apa? Yakni perkara yang akal kita menghukumkan bahawa bohong perkara itu, bohong perkara itu tidak sungguh sama sekali, tidak sungguh sama sekali. Tu habis. Tu maknanya benda mustahil. Akal kita hukum atau bohong? Bohong. Tak sungguh sama sekali. Faham tu dah? Tak sungguh sama sekali. Faham tu dah? Adapun tidak sungguh tu, tentu tidak tu apa orang panggil apa? Tentu tidak tu panggil apa? Diri tentu tidak orang panggil? Istihalah. Perkara yang tentu tidak, tu mustahil. Yang kedua, yang kedua. Tidak sama sekali. Atau satu ibarat yang lain, perkara hok dok, perkara yang dok, yang tak sungguh, tentu-tentu. Gecek je belik je. Kalau kata faham benda ni lah, ikutlah pulah bekna pun mari lah. Perkara hok dok tentu-tentu. Hok tentu-tentu kata dok. Tentu dan cerak-cerak kata dok. Hok dok cerak-cerak. Ha, tentu-tentu. Perkara yang hok dok tentu-tentu. Hok dok. Perkara hok dok tentu-tentu. Perkara yang tentu dok. Perkara hok dok dia tu tentu. Dan mesti. Perkara hok mesti dok. Perkara yang tentu kata dok. Ya, banyak perkara tu. Ikut nak musing lawan apa. Perkara hok bila kata dok tu, oh tentu. Apa lah? Pening dok-dok ni. Pening dok tu kan? Pening dok. Dok. Tu ke pening. Tu lah suruh ngaji tu pun pusing. Tu ngaji dengan berapa kali. Lepas tu berapa solat pun baca kan? Tu ui solat dia baca kitab ayat dia. Baca kitab. Dia meminta kita ayat dia. Padahal ayat tu sain sama sekali. Lepas dia baca kitab sain lah maknanya. Baca kitab sain dia. Baca lagi atik. Lepas tu dia suka atik. Dia suka. Ayat dia kecek tu dia suka tadi. Dia kecek boleh. Kecek kapung-kapung ada. Pada M. Kau lagi mengaku ayat dia kecek ni. Pada M. Kau tu kecek kapung dah tu. Kecek pasal kapung dah. Duk mengajar tu pekat dah pasal taning tu. Pada M tu. Tapi ayah dia teruk lagi. Teruk lagi. Dia sikit. Satu hari kitab apa, nemo ambil masa ayah dia ngarai kitab di taning. Lepas tu nemo ambil kitab tu, wak naik ke muka wik pada ayah tengok. Pada ayah duk baca. Baca-baca dia suka. Lepas dia panggil bawa tu pergi solat. Solat tu. Mau tengok yang ditulis. Lepas tu pasal tu. Pasal dah tengok. Pada yang kata, aku ni masa teruk dah ni. Cek. Kode ni teruk dah aku ni. Kode teruk dah aku lagi. Tengok yang gajak ni. Jadi kita ya tu di kapung. Kapung tu lah tak kira basah tak basah dah. Tak susung biar dikena. Tak edit bahasa baru dah pakai kapung teruk. Ayat pada N tu ya kira-kira lagi dah kek dah dengan bahasa. Tu pun ada capu lewat aku roh pun tengok. Ada capu-capu bahasa tanik bahasa tempat teh lagi. Tapi ayat dia. Lepas tu gua kata, aku kalau pu tak tulis baik ni ku. Masa dia kata aku tak tulis baik ni. Nak buat baik lain. Ni ya tulis oleh. Tapi bahasa soleh tu ya tak mengarahkan no. Ingat kata ayat pada N kau. Jadi pada MK ni satu masa dia baca kitab itu. Dia jalan ke kedai maktabah, maktabah Al-Mekah.
Lepas tu kita tu banyak pada yang ambil je tersedia lah untuk guru dia tengok kita pun maktabah dah. Lalu tengok kita baru-baru kan. Kita apa baru. Lepas tu nampak kitab baru tu satu buah kitab masa Allah ciptaan Nur Muhammad. Masa kan. Lepas tu kitab tu tulis lagu mana? Allah Ta'ala duk sunyi seorang diri. Pada azali lagi. Dengan sebab sunyi dan kesik tu, menangis. Keluar air mata. Air mata itu titik menjadi Nur Muhammad. Wah, kitab tu. Pelak eh, kitab jadi pelak. Penama kitab ngaruk lah tu. Lepas tu balik baca. Balik baca. Betul lah, terbuih soleh tu lalu. Eh, alah. Kau tengok lah. Lepas tu tak kena ni dah. Wah, tu mengarut ni. Tengok mengarut. Mengarut ni satu masa Allah juga. Duk mengarut dengan orang. Duk mengenak orang. Duk kenak. Duk jadi. Duk fitnah orang. Duk menyesatkan orang. Pada mengarut ni. Mung ingat solat esok-esok. Mung ingat. Esok-esok ni baca orang mengarut dah. Sudah. Saya tak buat mengarut. Yang murid orang lain. Bos saya kata, yo ngi orang lain tapi main kena taku. Bola aku. Kodi tak apa, dia tak kena sepaku. Bos saya kata, aku tak wani mengarai siapa sup. Jok daripada dengar apa tak kata tu. Musuh mengarai. Mengarai, baca orang ni. Mengarai. Oh, yang murid orang lain. Hai kena taku, jadi murid tu lagi tak nung. Tapi baru kena tadi. Tapi jago kata-kata itu guru tu. Takut silap tu. Besar pada emang kau tak boleh. Silap ia sikit tak berkat orang tu. Yang jadi hal dah. Saya Zohi nyata hal dah. Nyata hal dah. Kata jadi peleng kot lain hal dah. Duk ingat waktu tapi tak mengarai. Oh tak boleh mengarai tu. Kau dia tak apa lah. Tak kena suaku je dah tu. Sedap mengarai dia. Tak mengarai dia. Macam-macam. Allah Akbar. Habislah. Tak sampai hari kita je ni. Dekat kampung. Dah habis. Orang Malaysia supaya kalau yang ngajar orang Malaysia sama Malaysia tu, yang kena usaha berat lagi. Yang kena usaha hurai itu lagi kita ni. Perkara hot dog tu. Apa hot dog tu? Tafsirnya, tak boleh sungguh sama sekali. Akan tidak terima sungguh sama sekali. Tulis betul tak boleh sungguh tu. Yakni, akan tidak menerima sama sekali bahawa perkara itu sungguh. Perkara itu sungguh. Tak boleh sungguh sekali. Tak boleh sungguh sama sekali. Tak boleh sungguh tu tak lo. Dengan suluhan, dengan pandangan, dengan fikiran mereka yang berakal, yang sempena. Bukan orang gila, bukan orang lalai. Orang yang ada akal sempena, bila dia suluh, dia fikir, dia panai, dia akan boleh buat keputusan kata benda tu tak leh sungguh sama sekali. Tak leh sungguh sama sekali. Habis itu. Misalnya yo kita kena faham eh. Dok dengan tiada tak serupa tu. Ada sungguh. Ada sungguh. Tiada tidak. Ada lawan tiada. Sungguh lawan tidak. Ada tu lawan tiada. Sungguh lawan tidak. Ya tu dah. Perkara yang boleh kita kata ada, perkara tu mesti dapat
dengan salah satu daripada pencenderaannya lima, panca indera yang lima tu. Lima hawasul khamsah. Kecek dulu sikit. Lama lepas pada tu jadi itu. Al-hawas al-kham. Segala pencenderaannya lima atau panca indera yang lima. Ada apa? Lima dah. Satu melihat dengan mata. Kalau dia nampak dengan melihat dia, berarti benda tu benda ada. Atau tak dapat dengan melihat pun apa? Pendengar. Pendengar. Sifat pendengar hok tu yang buat di telinga ni. Ada pendengar. Ada pendengar. Ada perasa pendengar. Bila dia dengar, walaupun dia tak nampak tapi dia dengar, benda hok dia dengar tu maksudnya benda hok ada. Ataupun tak lalu kau pelihat pendengar apa pe? Penyentuh atau perasa. Penyentuh perasa, rasa kok ni, bukan rasa kok ni. Orang rasa kok tu Malaysia ni yang kecek rasa ni kalau gini. Tani tak kecek rasa, kecek kecak. Kalau rasa tu gi kok ni. Sentuh tu. Dia merasa lagu mana? Tapi kecek rasa juga ada dia. Rasa pahit weh. Rasa juga dah. Apa? Menyentuh atau perasa. Ini sejuk, panas. Kalau kita tak nampak, semua panas, sejuk ni kita tak nampak, tak dengar. Tapi kita rasa. Masuk dalam benda. Benda ada. Panas, sejuk tu masuk dalam benda ada tu. Hukum kata ada dengan sebab kita dapat. Ni. Satu lagi. Percium. Ataupun apa-apa ni. Berapa pengidu mana mo? Pengidu tu. Pengidu. Tu. Cium. Oh sedap dah. Busuk kan. Oh sedap ke busuk ke semua walaupun bukan melihat dapat tak dapat mendengar tak dapat menyentuh rasa tapi ya tu. Ha maka busuk apa semua sebab benda ada. Tu je ada tu. Benda tu ada. Dia tu peri angin tu masuk. Sifat tu. Masalah. Angin tu pun ada. Sifat yang tupai angin mari tu pun ada. Dengan sebab kita. Satu lagi. Lima. So lagi. Kecap. Apa? Perkecap. Perasa tu. Masing-masing hak kelak. Apa tak? Masing kita tak nampak, tak dengar, tak boleh sentuh, tak boleh cium. Tapi kita rasa dengan lidah. Maka masing masuk dalam benda? Ada. Maka benda yang kita dapat dengan salah satu daripada lima ni, benda tu hukum? Ada. Kalau tak dapat dengan salah satu daripada lima ni, benda tu tiap? Tiada. Benda tak ada kalau panggil. Tu nampak dah dah? Boleh? Hak ni. Ada lawan tiada. Kalau gitu putih. Putih ketak ada tak putih? Ada tak? Ada. 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 Sebab? Kenapa? Nampak dengan pelihat. Ketah ada tak ketah? Ada. Cakap nampak. Putih yang bagi tak nampak. Lepas tu kias tengok. Tak ada. Lepas tu dah. Ada pun sungguh. Benda tak ada. Benda tak ada. Tapi reti je. Dia bulat. Bulat ada tak? Bulat tu ada tak? Ada. Ha, mari dah. Okey. Ha, ada tak bulat? Ada. Ha, mari dah. Ya dua tu ya tak lagi dah. Memang jawab kata ada, aku jawab kata tak ada. Kena tu mana tu. Pascak. Tie bulat, tie tu. Tie ada tak tie? Ada. Kita bucak putih. Putih ada tak? Bulat? Bulat ada tak bulat? Bulat ada tak? Ada tak?
Tak ada. Ada Wong Ri. Pandai ni ni ni. Oh, Wong Ri, ki Wong Ri pula. Tak takut ikut tu eh. Pula. Geti. Ha, bulat ada dah pula. Tak ada. Tak ada. Pan ni gapo? Ha? Ye. Yeah. Lepas tu kita tunjuk tu. Hai hot ni ni. Oh, ye. Hai hot ni 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 ni. Tu angin. Bulat tunjuk angin tu. Bukan tunjuk kena ke bulat dak, tunjuk kena ke angin. Bila tunjuk lagi kena ke semeng. Tunjuk lagi kena ke batu. Tunjuk lagi kena kepada ha tu cak tu, tapi geti kata bulat. Maka bulat tu orang panggil tak panggil ada, orang panggil sungguh. Tempat tu orang cak bulat sungguh. Ha bulat sungguh lah, bulat ada orang cak itu. Ha ingat alat kalau merah tu ada, bulat tu tak ada. Sungguh. Maka gula orang bagi sungguh tu tidak. Tidak sungguh. Kalau dia lagu ni. Begini. Bulat sungguh lah. Sungguh tak bulat? Tak sungguh. Tidak. Buat apa sungguh? Kepek. Ataupun apa saja. Oh, jadi sifat lah mula. Tu. Sungguh. Nampak tu dah? Maka tiap-tiap benda yang sungguh, dia tak ada, ada benda tu. Tapi satu lagi. Tiap-tiap benda yang ada, dia berekeh sungguh masuk tik. Benda tu bila dia ada, sungguh pun tu pedok tik. Lagu mana? Ketah putih. Putih ada tak? Ada. Sungguh tak putih? Sungguh. Putih sungguh pula tu. Hadalah. Bila putih ada sudah patu sungguh pun ngatik dia tu. Ada pun bulat, bulat tak ada, hanya sungguh saja. Bila kata ada, benda tu lazimkan sungguh. Bila benda tu wujud, lazimkan subut. Lazimkan subut ngatik. Nampak tak dah? Tapi bila benda tu sungguh, tak lazim kena ada. Jok pada sungguh dia ya. Nampak tak tu dah? Ha pergi kecek molek tu. Sini akan bahas banyak. Sebab apa? Ini ulama akan bahas apa lagi. Bahasa Arab adamun makna apa? Tiada. Ni. Wujudun. Ni. Adamun. Ni. Adapun subut. Ni. Nafyun intifak. Ni. Maka dalam ibarat ulama Usuluddin, bila dia kata wujud, noknya ni. Pagi akan bahas. Sebab tu dia tafsir. Ma la yutas, ma la yutasawwaru fil aqli wujudu ay subutu. Tafsir. Ma la yutasawwaru fil aqli adamu ay nafyu. Iktifai. Dia dua situ. Nanti-nanti. InsyaAllah. 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 Hei, boleh benda ada, benda tak ada tu. Ada. Lubeh tak lubeh? Ada tak lubeh? Apa gali lubeh? Gali lubeh? Kecek gali lubeh tu. Dia ayah dia sikit tu, dia tak nampak kata gali lubeh. Kecek gali lubeh tu tak kena. Dia kata, gali apa lubeh? Dia duduk lubeh, dia duduk gali apa? Ya lubeh, patut gali lubeh, gali apa lubeh, ya lubeh dah. Gali telaga, gali apa telaga, jadi telaga tu berlubeh dah. Duduk gali telaga apa? Lubeh bukan benda ada, lubang tu benda orang iktibari, geti ya, benda sungguh. Bukan benda ada. Kalau lubeh tu benda ada, biar kita cebok air, Allah timur tu go. Timur tak akan tepuk air, ia akan tepuk lubang dulu.
Setelah lubang tu tak lapar ke air, yang munggu lubang tu ada. Lagi malak dah. Lepas tu panggil gapak, ya. Jangan panggil gali lubang. Masuk dalam meniadakan tanah. Asalnya tanah tak ada situ. Kita buat witak dok tanah tu. Tu panggil gali lubang. Nah, alik istilah ya. Meniadakan tanah. Meniadakan tanah situ. Di sini anda tanah. Kita meniadakan tanah tu. Tu panggil gali. Kalau lubang ada, bila berak pun, tarik pun tak turun ke tanah tu. Jangan lekat di. Lubang. Bahagian salah benda rasa. Kira apa dah? Kalau kira tak tahu. Kita tak kenal tu. Banyak karo je tu. Orang Melayu kita ni kecek silap tapi sudah menjadi uruh. Apa uruh? Dengar bunyi senyap. Nampak tak dok. Tu kerja silap lagu tu. Nampak kan tak dok. Bila tak dok tak nampak. Ada tak lo? Nampak tak dok. Mana nampak lah no tak dok. Bunyi senyap. Bunyi senyap. Senyap tu bunyi. Allah, tu kecek jadi si tak kena. No, tapi jadi uruh. Jadi makruh gitu. Makruh. Jadi masyur maklum gitu. Ayah ada sikit dia kira. Bunyi senyap. Nampak tak dok. Apa lagi? Pelik atas ni je kira pi. Bagi dia ni, baju ni bukan baju tangan panjang ni. Dia kata baju tangan panok. Sebab bila kita pakai, dia tangan jadi panok. Ni baju tangan panok. Adapun baju tangan panjang ni baju sekat ni. Ni baju ni baju tangan panjang. Bila kita pakai, tangan jadi panjang. Jadi kira tangan gitu pakai tangan baju dah. Gitu. Lek. Okey. Gitu. Itu. Tengok misah. Itu benda mustahil, benda yang tentu tidak. Akal tak terima kata, benda yang tentu tidak. Benda hok. Akal tu tidak terima sama sekali bahawa sungguh benda tu. Mesti tidak. Sama sekali. Tentu tak. Mesti bohong benda tu. Mesti bohong. Dan tentu tidak benda tu. Tidak sungguh. Tak sungguh. Lemah tu eh? Tak. Tidak. Tidak. Binasa? Binasa Allah Ta'ala? Tentu tak. Tak sungguh tu. Tak sungguh tu. Tak sungguh. Binasa tu. Dah. Lagi. Misalnya, seperti stoko batu pula. Batu yang telah adanya ada stoko batu tu ada dah. Telah adanya ada batu tu. Padahalnya, nyo stoko batu sana itu tak bergerak dan tak diam. Bergerak benda, diam benda. Batu tu. Lah nak akal kita nak timur. Gerak benda. Dia pun gerak dia ni setengah daripada sifat khususiat bagi jirim. Kalau dia gerak, dia tak dia. Kalau dia tak gerak, kena ambil salah satu. Jirim dia tak lepas pada dua tu dah. Kita lah ni duk gerak, berarti tak dia. Bila duk dia, tak gerak. Bukit, duk dia. Dia tak gerak. Apa bukit tu duk dia lama tak bergerak-gerak eh? Bergerak cuba ambil bong. Bong boleh. Tak bang lah tu, nak gerak nak bukit tu. Ya tu air laut tu tak ada untuk dia, nak gerak sama. Mencuba cebok boleh le timur. Dia tu, dia apa tu? Jadi gitu. Jadi mana dia tak lepas pada dua tu. Tak lepas pada tu. Ya jirim ni tak lepas pada bergerak dan dia. Maka, batu ni tak bergerak dan tak diam. Flat. Kalau gitu, kita sendiri. Maka siapa kau? Ayah dia tanya. Siapa kau lagi yang berakal? Siapa kau orang yang berakal? Siapa kau dalam kalangan orang yang berakal? Yang berakal yang sempurna lah. Siapa kau orang yang berakal yang sempurna? Nak membenarkan ini perkara. Nak mengaku
nak jang, nak terima akan ini perkara. Siapa tiap ada akal sepenuh nak terima benda ni? Terima tak? Kata batu tu tak bergerak dan tak dia. Gerak pun tak dia pun tak. Kalau orang tu tu orang berakal, dia tak akan terima sama sekali. Siapa kau? Ha, ni isi faham ke apa bagi? Isi faham? Gari. Gari lah. Tak ada. Siapa kau orang yang berakal, yang sepenuh nak membenarkan ini perkara? Bukan. Ha, tu. Ini perkara. Apa ini perkara ni? Ini perkara kembali kepada tak bergerak dan tak diam tu lah. Ha, tu ini perkara. Dan. Siapa kau orang yang berakal, yang sepenuh nak membenarkan ini perkara? Nak benarkan benda ni? Hak kata batu tu tak bergerak dan tak diam tu pihak nak membenarkan? Tentu tidak membenar. Tentu. Ha, tu perhari ambil karinya. Ini tidak membenar sama sekali. Bahkan kesemua yang berakal mengatakan tidaknya, tidak sungguhnya nyawa. Tidak sungguhnya nyawa. Nyo ini perkara. Tidak sungguhnya, tidak nyawa berlaku. Apalah yakni kata tak gerak dan tak dia dalam masa tula tu tak sama sekali. Oh, faham molek. Tidak nyo belako. Faham molek tu. Betul nak tahu sah. Kali lagi. Dia kecek pada dia tu nampak biasa-biasa pun ada maksud tu. Belako tu, belako tu ada maksud tu. Kali lagi. Bahkan kesemua yang berakal, kesemua orang yang berakal, yang sepenuh lah, semuanya mengatakan, maksud mengatakan ni mengiktikadkan. Iktikad dan pegang dalam hati masing-masing, kata tidaknya berlaku. Tidaknya, tidak nyo ini perkara. Tidaknya berlaku. Tulis itu betul tidaknya berlaku tu. Yakni, yakni. Semua orang yang berakal bahawa semua orang yang berakal mesti berkata kalau tak bergerak dan tak diam dalam masa yang sama, itu tentu tidak sama sekali. Tentu tidak sama sekali. Adapun kalau tak bergerak pada satu ketika, tak bergerak pada satu ketika dan tak diam pada satu ketika yang lain, tak diam pada satu ketika yang lain, itu patut dan harus. Patut dan harus. Tu habis itu. Kok tidaknya berlaku? Jadi kalau berlaku tu tidak. Kalau berlaku tidak. Tak bergerak dan tak diam. Kalau berlaku lagu tu dua-dua tu tidak. Dalam masa tula tu. Bergerak pun tak, diam pun tak dalam masa tula. Tak sama sekali. Akal tak terima sama sekali. Maka jadilah sunyi batu itu daripada bergerak dan diam itu dikatakan mustahil perkara, mustahil kata. Maka jadilah sunyi batu itu, jadi terlepas batu itu daripada bergerak dan diam, terlepas batu itu daripada bergerak dan diam tu dikatakan ulama usuluddin panggil mustahil, perkara yang mustahil.
Batu tu tak bergerak, tak diam. Sunyi daripada gerak dan sunyi daripada diam. Ha tu, lagu tu ulama kata benda mustahil. Tak gerak, tak diam tu dalam masa tular tu mustahil. Benda yang tidak. Apa mustahil? Tafsir mustahil tu. Perkara hot dog tentu-tentu. Tafsir mana tu? Yang ni perkara hot dog tentu-tentu. Perkara yang tentu tidak sama sekali. Ha, faham tu dah. Nampak tak? Batu tu tak gerak, tak diam. Dalam masa tu, menek tu, menek yang sama tu. Gerak pun tak, diam pun tak. Kita kata kan, no? Hei. Hei, hei. Ha, tu hei lagi dah. Tak tahu dah. Batu ni, hei. Teka, teka. Teka, teka, gerak, teka, teka, diam. Hmm. Batu ni, teka, teka, tak gerak. Teka, teka, tak diam. Hmm. Batu ni, teka, teka, gerak. Teka, teka, diam. Hmm. Batu ni, teka, teka, tak gerak. Teka, teka, tak diam. Hmm. Batu ni, tak gerak, tak diam. Masuk tu lah. Tak ni. Batu ni gerak tak dia tak masa tu lah. Hei, kau. Ha tu dah. Di batu so tu boleh buat kira semua. Batu so. Batu tu gerak tak dia tak masa lain-lain tu. Tak gerak tak tak dia tak masa lain. Tak gerak tak diam pada masa tu lah. Hei. Gerak dan diam pada masa tu lah. Itu bahaya. Oh, itu. Lari lepas lagi. Itu bahaya dah. Eh, nampak kedok tahu tu. Nampak tak? Oh, hebat. Posel kot ni. Posel kata tak, tak nampak. Pikir ada kuasa tahkik kita ni. Nah, tahkik lagu mana? Datangkan nah dalam ibarat ulama tu untuk nak pada tempat unsur negata ni. Dia baca kitab usul tu banyak yang ibarat semaka berpakai muafakat dengan orang ni. Padahal kecek ni bukan datang nah ni. Dia kecek dia tulis dengan ilmu dia ni. Eh dah. Tengok bahasa dia. Dia ada. Tapi benda hak dia buat tu baik tu pun semaka dengan ibarat kitab ulama dah. Atau tu hurung syarah hurai. Hurai. Datang mari dua baris tak ada patu hurai. Yakni jadi bahasa baru sikit untuk mudah faham kan. Ibarat dia. Insya-Allah boleh. Tak tahu kira lele tu nak buat tu. Ada. Kau apa dah? Sebelah. Oi, ho-ho tu di sebelah dah, weh. Boleh tersai. Dengan tidak, dengan tak terhenti di atas syarak dan adat. Sebab tak ni? Dengan ni tak luk pada apa dia? Dok tentu-tentu lah ni tu. Dok tentu-tentu. Dengan tak terhenti di atas syarat dan adat. Hurai supaya hok kita hurai tak ni. Dengan tidak, dengan tak terhenti di atas syarat dan adat tu. Hok tulis tak ni tu. Hok ni. Hok tu dah. Tu. Habis. Hok sekat tu dulu boh. Apa sekat tu? Jait pada akan. Nak heret gi sampai dengan kasih ni pun. Tak apa. Tarik ekor sikit. Tarik ekor sikit. Kalau ekor tu kita pernah tarik balau pula orang istah. Belum pada nak gi ke jait tu. Alhamdulillah. Cik.
konek tu jelas dah. Kau tu rengkah atas rengkah. Tu pandok. Kau tu rengkah. Rengkah atas rengkah saya pula. Jadi kau jelas. Ada soalan. Soalan yang kata, jika ditanya Tuhan itu maha besar, besar mana Tuhanmu tu? Bagaimana nak jawab? Tuhan maha besar. Besar mana Tuhanmu? Besar mana Tuhanmu? Nak jawab lagu mana? Besar mana? Ya kena faham pula. Besar hissi ke besar maknawi? Besar hissi ke besar maknawi? Buruk kita buat buruk ginaknya. Buruk kita beli 20 ribu. Mahal ni buruk 20 ribu. Buat naknya. Teka duk naknya tu orang tanya, eh, tinggi siapa? Buruk ke tuwe? Buruk dengan tuwe tu siapa yang paling tinggi? Pia yang tinggi. Nak jawab tu nak tanya dulu. Nak tinggi kok mana? Nak tinggi kok mana? Kalau nak tinggi bentuk hisi, zahir, tinggi buruk pada aku. Sebab duduk atas. Duduk pulah-pulah. Kawan duduk bawah. Tinggi ya pada kawan. Tapi kalau kira tinggi di segi makna, tinggi tua pada buruk. Buruk menatai kawan orang. Okay. Tua ya pula tu. Situ. So, tu. So situ. Dah. Ingat jagalah tu menguni ni orang besar nak mari rumah kita ni. Orang besar nak mari rumah kita ni. Ayah. Anak tanya kata, besar mana ya? Besar mana ya? Muda nak sipe pitu. Si pebi tu, muda si pebi tu. Kita kata, jawab apa? Pangkat dia tu besar, tuwe tu kuruh lah. Tapi pangkat dia besar. Kalau gitu, tahu dah kata besar di segi pangkat kedudukan dia. Maka besar pangkat kedudukan dia, si pebi tu macam mana? Bocak baru ya lah. Akhirnya. Tapi kalau kata besar di segi tua, tua tu orang bukan orang ada pangkat pun tapi besar gitu. Besar. Ha tu tua besar. Ha tu besar, besar hissi, besar tua lagu tu. Besar tua lagu tu. Ha tu sipe pitu juga, sipe no. Berluah. Luah sikit. Dia masuk tak telu. Tak telu. Maka nak tanya besar tu besar di segi mana? Besar di segi pangkat ke besar di segi besar maknawi ke besar di segi segi hissi kan? Kalau besar jirim mustahil atas Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tak berjirim. Nak kecek besar loh disebab pada jirim tu, hak tu kita jirim jisim. Allah Ta'ala bukan jisim dan bukan jirim. Nak bersifat dengan besar loh dengan rupa hissi tak boleh. Adapun di segi besar di segi pangkat ha boleh. Maka Allah Maha Besar tu Maha besar. Maha besar tu. Allah Maha besar. Besar no, besar di segi pangkat kedudukan manzilah dia. Manzilah dia tu. Bukan besar tu eh. Kalau besar tu eh mustahil. Atas Allah Subhanahu Wa Taala. Lah bila kata Allah Taala besar tu eh lagu tu, lazim tu hai berjisim selalu dah, dan berjirim. Berjirim selalu. Apa dah? Bukanlah Pak Akbar dalam kata yang kita Allahu Akbar tu isim tafdhil tu laisa ala babi. Bukan berlaku atas bak dia. Kebak dia bukan Allah 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 Taala lebih besar. Berarti ada lagi orang yang kabid, tapi Allah tu akbar je. Dak, tidak ada makhluk yang bersifat dengan besar. Allah je yang besar. Di segi pangkat kedudukan dia. Semua lekeh belaka. Lain pada Allah Taala. Maka akbar di situ dengan makna kabirun gitu ya. Bukan akbar serupa dengan Zaidun ahsanu min amrin. Waktu ada nombor satu, nombor dua.
Adapun isi takdir kalau pakar kepada Allah tidak ada nombor satu, nombor dua. Isi takdir tu panggil isi takdir laisa ala babi. Bukan berlaku atas bab ni. Pernah jawab kan orang ni? Kesimpulan. Jawab kata besar tuwe atau besar mana tuemu? Besar mana tuemu? Nak jawab lagu mana? Besar mana tuemu tu? Besar mana tuemu? Kalau kita tak besar pada mu. Tak boleh juga tu. Dua tu ipad. Besar pada mu ni. Besar pada mu berartinya dua pula. Besar pada mu di segi pangkat. Dan besar pada di segi zahir. Di si tu. Kalau kita jawab lagu tu. Akan wika samare kata Tuhan tu tubuh besar lebih dari kita lagi. Tengok orang ipad. Kalau tu apa. Mujassim ke. Orang tu yang mahu besar-besar. Kursi dia, wasi'a kursi yusamawati wal'ar. Kursi Allah Ta'ala besar langit bumi. Luar. Tuhan besar pada kursi lagi ya. Untungnya gamah bagi Tuhan besar. Ha tu Allah maha besar ya kata. Ha tu kalau pergi pakai zahir. Ha pakai zahir lagi tu. InsyaAllah dah. Jawab gitu. Besar di segi pangkat dia. Besar mana tu emang? Ini besar pangkat kedudukan dia tu. Tu. Allahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. ونسألك علوما نافعا وأرزاقا واسعا وعملا صالحا مقبولا وسعادة الدارين وحسن الخاتمة وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله.